Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat datang di acara webinar hari ini. Sungguh luar biasa, walaupun virtual kita bisa bertatap muka dan ya mendengarkan pembicaraan atau tips dari narasumber yang wow, yang luar biasa. Bapak Ibu, untuk memulai acara pada hari ini, kami akan terlebih dahulu mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Herta. Bu Herta, silakan dipimpin doanya. Terima kasih. Ibu Haryati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti acara webinar pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap para narasumber yang akan menyampaikan materi mereka sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami yang mengikuti webinar pagi ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua, siapapun Tuhan yang sudah bergabung di acara webinar pagi ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau senantiasa memberikan hikmat buat kami semua di dalam kami mendampingi anak-anak yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh acara webinar hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Haryati. Terima kasih Bu Herta. Saya share screen. Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara webinar PPPK Petra pada hari ini. Di mana saya dari Humas Marketing Kerjasama PPPK Petra mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan sedikit tipsnya atau pembicaraan mengenai webinar yang hari ini akan diberikan oleh 4 narasumber kami. Bapak Ibu, dukungan psikososial orang tua dan sekolah dalam pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan ini sungguh luar biasa. Anak-anak yang dititipkan di kita semuanya, di kami semuanya oleh Tuhan untuk dididik secara baik untuk ke arah kehidupan sosial mereka. Hari ini ada 4 pembicara. Yang pertama nanti ada dari 2 dari PPPK Petra, Bu Kartika selaku koordinator BK PPPK Petra dan Bu Ari selaku koordinator PAK PPPK Petra. Hari ini kita kedatangan 2 pembicara yang luar biasa, guest speakers kami dari orang tua siswa PPPK Petra. Pak Kuncoro, satu putra dan satu putrinya sudah lulus di PPPK Petra. Pak Kuncoro juga kebetulan sebagai rektor UKWMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pak Juantoro, Pak salah satu putranya masih duduk di bangku SMA kelas 2 di SMA Kristen PPPK Petra. Dan Pak Juantoro merupakan rektor dari Universitas Kristen Petra. Bapak-bapak, terima kasih atas kedatangan dan memberikan tips kepada kami selaku orang tua. Orang tua, siswa, dan sekolah harus saling bersinergi. Hari ini juga kami kedatangan dari Pak Herianto, selaku Ketua 1 PPPK Petra. Beliau luar biasa selalu mendampingi kami semuanya, selalu memberikan support kepada kami semuanya, di dalam kami mendidik putra-putri Bapak-Ibu yang dititipkan kepada kami semuanya. Bapak-Ibu, kenapa kami memberikan holistic education di PPPK Petra? Karena kami tidak mau menitikberatkan kepada akademik. Bapak Ibu, physical growth. Anak-anak harus pintar, tapi harus sehat dan bugar juga. Di masa pandemi ini kita tetap memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Emotional intelligence, ini hari ini psikososial, merupakan anak-anak yang diberikan karakter yang baik, bahwa kedepannya di kehidupan sosial mereka bisa menjadi anak-anak penerus bangsa yang baik. Challenge development, Tuhan sudah memberikan talenta kepada anak-anak semuanya. Mereka akan tahu bagaimana mengasah talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Religious education. Kita tidak menitikberatkan kepada religiositasnya, tetapi kita memberikan anak-anak spiritualitasnya. Karena di kehidupan sosial, mereka akan harus tahu bahwa mereka akan ada beberapa agama dan kepercayaan. Dan harus saling menghormati. Dan terakhir adalah academic excellence. Kita menitikberatkan baru itu setelah mereka melalui PETR. And then BA,
Kenapa Bapak Ibu, bulan Juni kami mendapatkan informasi, wow, luar biasa. Dua anak kita memenangkan International Chemistry Olympiad. Evan Chandra Gunawan memenangkan silver medal dan Stephen William memenangkan bronze medal. Evan dari SMA Kristen Petra 2 dan Stephen William dari SMA Kristen Petra 1. Dan setelah itu, Aaron dari SMA Kristen Petra 1 memenangkan International Mathematical Olympiad gold medal. Aaron ini adalah pejuang hebat karena tahun lalu juga memenangkan silver medal di acara yang sama, International Mathematical Olympiad. Dan Aaron barusan ini dipanggil oleh Kofifa dalam rangka Hari Anak Nasional dan mendapatkan suatu penghargaan dari Bu Kofifa. Bapak Ibu, tanggal 17 kita meraih, 17 Oktober baru saja kita mendapatkan 4 medali emas, 5 medali perak dan 3 medali perunggu dengan yang diraih oleh siswa-siswi SMA Kristen PPPK Petra dalam kompetisi Sains Nasional. Merupakan berkat Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak yang dititipkan kepada kami semuanya. Bapak Ibu, kenapa kita memberikan itu? Karena pada itu Bapak Ibu bisa melihat Fun Learning with Petra, kita nurturing the future leaders. Kita selalu mempersiapkan anak-anak penerus bangsa ini dengan menjadikan leaders-leaders yang baik dengan PETR dan E. Anak-anak bisa menjadikan sehat, pintar, berkarakter, dan tahu menjunjung tinggi spiritualitas yang tinggi dan skillful. Bapak Ibu ingin mengetahui segala sesuatunya, Bapak Ibu tentang tahu produknya, PSP-nya, dan apapun yang diinginkan oleh Bapak Ibu bisa scan barcode atau ketik pppkpetra.sch.id/psp. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menemukan banyak hal tentang PPPK Petra. Bapak Ibu, rasanya webinar ini harus berjalan mulai sekarang. Tetapi saya akan memberikan rules of the games-nya. Please Bapak Ibu, mute your microphones because we do not want to disturb the guest speakers and the speakers. Bapak Ibu, tetapi rasanya ingin nanti Q&A ini bertanya, Bapak Ibu bisa raise your hands and ask a question. You can unmute the microphones. Tapi rasanya pada saat pembicaraan, saya ingin bertanya, saya ingin langsung aja. Bapak Ibu bisa feel free to message in the chat box. Bapak Ibu bisa ketik di chat, tapi jangan lupa meninggalkan nama dan nomor telepon. Seandainya tidak bisa dijawab di chat, Bapak Ibu nanti akan dijawab di HP pribadi. Bapak Ibu nanti pada akhir bisa juga mengisi linknya nanti karena akan ada e-certificate yang akan kami bagikan kepada seluruh Bapak Ibu. Oke, sebelum kita memulai acara ini, Pak Herianto selaku Ketua 1 PPPK Petra akan memberikan sambutan untuk menguatkan semuanya kita peserta agar nanti bisa mendengarkan dengan baik apa yang menjadi pembicaraan oleh pembicara yang luar biasa. Oke, Bapak Pak Herianto, waktu saya persilakan untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ariyati. yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang saya sangat kagumi. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa dan calon orang tua siswa PPPK Petra. Selamat pagi, selamat bergabung di dalam acara virtual seminar ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan saling menguatkan walaupun pertemuan ini secara online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber, yaitu yang pertama Prof. Juantoro Harjito, Rektor UK Petra yang juga orang tua siswa dari Sekolah Petra. Yang kedua Bapak Dr. Kunchoro Fung, Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang juga orang tua alumni PPPK Petra. Yang ketiga, Ibu Ariani, Magister Pendidikan, Koordinator Staf Pendidikan Agama Kristen PPPK Petra, dan yang terakhir adalah Ibu Kartika Indrasari, Magister Manajemen, Koordinator Staf Bimbingan Konseling PPPK Petra. Bapak Ibu, saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa yang join di dalam acara ini. Bapak Ibu adalah
pribadi-pribadi yang luar biasa karena punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk berpartisipasi di dalam acara ini. Sukses tidaknya masa depan anak-anak kita tergantung dari orang tua, sekolah, dan siswa. Ini yang saya pernah dengar dari Dr. Kuncoro. Anak-anak memerlukan dukungan psikososial, baik dari orang tua maupun sekolah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan. Kita bekerja sama agar putra-putri Bapak Ibu sukses di dalam hidupnya. Zaman telah berubah, maka cara komunikasi dengan anak juga harus berubah. Persepsi kita atas sebuah kejadian belum tentu sama dengan persepsi anak kita. Karena itu, komunikasi orang tua dan anak harus lebih baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya orang tua murid tidak memaksakan kehendaknya untuk di masa depan anaknya. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan yang patut kita cintai. Saya ingin menutup sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Walaupun nanti acara ini masih ada kekurangan di sana-sini, saya tetap bangga karena panitia berani memulai. Bukankah perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah ke depan? Dan saya akan mengakhiri sambutan saya dengan sebuah sharing. Saya telah mengirim satu slide PowerPoint kepada panitia. Tolong ditayangkan. Ya, di dalam slide ini adalah dari kata-kata Johann Wolfgang von Goethe. Ya. Memang kita tidak bisa membentuk sesuai dengan konsep-konsep kita. Karena mereka adalah anugerah Tuhan yang harus kita cintai. Sekian, terima kasih Bapak-Ibu atas perhatian Bapak-Ibu. Sungguh luar biasa, Pak Herianto. Terima kasih atas sambutannya. Mah, lebih menguatkan kepada kami. Bahwa memang benar ya Bapak-Ibu, anak-anak yang dititipkan di kami semuanya, di kita semuanya, tidak bisa dipaksakan dengan kehendak kita, karena mereka akan berbeda dengan kita semuanya. Oh, tampak berpresentasi lagi, rasanya moderatornya sudah kepingin ini, ayo cepat ini, narasumbernya sudah menunggu. Oke, saya akan berikan kepada Bu Nia selaku koordinator untuk memandu jalannya webinar hari ini. Bu Nia, silakan waktu dipersilakan untuk Anda semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Haryati. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Haryati tadi bahwa webinar kali ini akan ada 4 pembicara, berarti nantinya akan ada 4 sesi gitu ya Bapak Ibu. Saya langsung saja mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama ini, pembicara kita adalah Dr. Randes Kuncoro Fu, Graduate Diploma in Science, Doctor of Philosophy, dan Apoteker. Saat ini beliau memiliki jabatan akademik sebagai Lektor Kepala di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, dan juga sebagai Rektor di universitas tersebut. Beliau atau Pak Kuncoro ini merupakan orang tua alumni dari PPPK Petra dan saat ini kedua putra beliau sedang menempuh pendidikan tinggi. Kemudian untuk gelar Dr. Randes dan Apoteker, Pak Kuncoro mendapatkannya dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Kemudian untuk gelar Graduate Diploma in Science dari Fakultas Farmasi University of Sydney, Australia. Dan yang terakhir, Doctor of Philosophy juga didapatkan dari
Fakultas Farmasi University of Sydney, Australia. Kemudian Bapak Ibu untuk pengalaman mengajar beliau, jadi beliau ini sudah mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Kemudian pada tahun 1997 sampai dengan 1999, beliau juga mengajar di Fakultas Farmasi di University of Sydney. Pada tahun 1998 sampai dengan 1999, beliau juga pernah mengajar di Women's College di University of Sydney. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Bapak-Ibu, saya akan mempersilahkan Pak Kuncoro untuk sharing begitu ya tips beliau sebagai orang tua yang putra-putrinya sudah berada pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk waktu saya persilahkan kepada Pak Kuncoro. Terima kasih banyak kepada Ibu Nia. Pertama-tama saya ucapkan banyak apresiasi dan terima kasih kepada PTPK Petra, khususnya Bapak Herianto selaku ketua dan seluruh jajaran pengurus PPPK Petra, kepada semua para pendidik, kepala sekolah, beserta segala jajaran pengurus dan pimpinan sekolah di lingkungan PPPK Petra, para guru, pendidik, dan tentu khususnya yang berbahagia dengan sangat-sangat saya banggakan, orang tua siswa seluruh sekolah di lingkungan PPPK Petra dan calon orang tua siswa. Sungguh merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya untuk bisa berinteraksi sekalipun melalui media tatap maya untuk boleh berbagi dengan ibu bapak sekalian. Jadi seperti tadi telah disampaikan, saya memiliki putra dan putri, satu putri lulus dua tahun lalu, 2018 dari SMA Kristen Petra 1, dan yang kedua, putra saya lulus tahun ini. Putri saya sekarang studi di Teknologi Pangan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan adiknya studi di Teknik Otomotif UK Petra, di tempatnya Pak Juantoro situ. Jadi mereka berdua studi sejak taman kanak-kanak di lingkungan PPPK Petra. Dan itu saya sungguh bisa menghayati, menghidupi, dan merasakan bagaimana pendidikan di lingkungan PPPK Petra. Nah, itu perkenankan saya untuk berbagi, meskipun sekali lagi beberapa sungguh belum mampu saya laksanakan dan selalu saya bergumul di dalam perjuangan untuk menjadi seorang ayah yang baik dan terutama pendidik di rumah yang baik. Karena seringkali saya merasa saya mungkin pendidik yang baik di kampus tetapi belum tentu pendidik yang baik di rumah. Itu pertanyaannya. Ya? Karena itu saya sungguh berbahagia begitu senantiasa berinteraksi dengan orang tua lain yang mungkin bisa menunjukkan saya kebaikan hati Tuhan. Karena mereka sungguh mampu dan berkenan untuk senantiasa bergumul menjadi seorang pendidik yang baik. Perkenankan saya untuk share screen untuk mempermudah mengikuti alur dari apa yang ingin saya bicarakan. Jadi saya akan bicara mengenai pandangan saya tentang pendampingan anak, khususnya dalam konteks ketika anak saya sekarang sudah kuliah, yang mana mereka sekarang sudah tumbuh di dalam tahapan remaja akhir dan dewasa awal, di mana mereka kadang-kadang terkesan sebagai makhluk yang sungguh berbeda dengan saya dan istri saya, yang mereka tidur sudah di kamar sendiri, yang kadang-kadang kami juga tidak punya akses pada media sosial pribadi mereka, kadang-kadang juga sulit untuk memantau mereka bergaul dengan siapa saja. Nah, ini adalah kondisi yang sekarang kami alami. Karena itu, perkenankan saya untuk terutama tentu di aspek nomor 2 dan 3. Karena saya percaya dua pembicara lain yang lebih jauh kompeten dari saya, karena memiliki latar belakang ilmu psikologi, untuk bicara tentang aspek psikososial tersebut. Tapi saya mencoba bagaimana peran dan dukungan yang diberikan dan serta apa pengalaman kami berdua dengan istri dan juga strategi yang mungkin bisa berguna dan kita coba untuk bisa lebih mendekati anak sehingga kita sungguh memberikan dukungan psikososial yang selain menjadi hak anak
saya pikir juga menjadi salah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak yang dititipkan kepada kita sebagai anak biologis. Nah, jadi memang tadi yang saya katakan PPP Kapitra ini tidak hanya unggul di dalam akademik, sekalipun itu sudah kita tidak bantah. Tetapi yang justru dicari oleh seorang orang tua, saya pikir bukan hanya itu, tetapi bagaimana keseimbangan dengan sisi yang lain. Jadi perilaku, pola rasa, itu yang menjadikan seorang manusia menjadi pribadi yang utuh, well-rounded personality. Nah, karena itu dia butuh aspek sosial, karena manusia ini kan makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Dan lingkungan sosial yang terkecil itu adalah keluarga. Jadi dia lahir dari rahim seorang ibu, yang ditemui tentu adalah ibunya, ya, dan kemudian ayahnya. Dan inilah yang sungguh mendukung, sehingga kalau kita tidak terlalu sulit menurut saya untuk melihat berita-berita manakala ada seseorang yang berlaku sepertinya tidak layaknya seorang manusia, karena bisa membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh suaminya, pasti kalau kita telisik tanpa perlu terlalu berpanjang kata, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan keluarga. Itu sudah pasti. Karena memang keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama. Karena itu keluarga yang, mohon maaf, memang terkadang tidak selalu sempurna. Bisa broken home, bisa ada kekerasan domestik di sana. Dan itu dipertontonkan setiap hari, setiap saat. Nah, ini membuat aspek sosialnya tidak baik. Apalagi kalau ketika aspek sosial yang lebih besar dengan lingkungan di mana anak-anak kita ada. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan saling berpengaruh. Karena itu tidak ada jalan yang lain selain bangun relasi. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Karena tampaknya seperti makhluk yang sangat berbeda, selain kesenjangan generasi usia, juga pola pikir. Karena itu memposisikan anak sebagai mitra diskusi sungguh satu pergumulan yang tidak mudah. Karena itu saya mengajak, dan termasuk tentu saya sendiri, untuk mau terus belajar, ya, karena makhluk yang namanya anak dengan usia 18-22 tahun ini sangat labil, dan satu hal yang perlu menurut saya adalah keselarasan cara pandang, bukan sama. Kalau mau sama tentu tidak bisa dan tidak mungkin, tetapi bagaimana diharmonisasikan. Sama, kita sebagai masyarakat plural di Indonesia, kita harus toleran satu sama lain, karena membuat semua sama, kita nanti melakukan homicide seperti Hitler, disuruh anak sama dengan orang tua. Dan saya harus akui, saya pun punya banyak kelemahan, saya sering kali membandingkan saya dengan anak saya, kenapa cara belajarnya lain, meskipun dia lihat saya rajin, di rumah bawa kerjaan kantor, tapi kadang-kadang dia main game. Ya, saya sulit bisa memahami itu. Belum lagi kalau saya agak lebih tidak bijaksana, saya kan mulai membandingkan IP yang dia dapat dengan IP saya. Ya? Rapot yang dia dapat dengan rapot saya. Kemudian cara belajar. Jadi ini memang sesuatu yang tidak mudah. Ya? Jadi ingin selalu membandingkan, belum lagi kalau bicara membandingkan antara anak dengan anak yang lain. Sudah berbeda gender, karena yang anak sulung saya putri, yang anak bungsu saya putra. Cara belajarnya beda, ya. Nah, mungkin guru-guru di PPP Kapitra juga tahu bagaimana perbedaan sifat dari kedua anak saya itu. Nah, ini yang harus dikatakan harus mampu, dan orang tua yang harus berinisiatif untuk mencoba menyelaraskan. Dan karena itu tidak ada lain, harus mau memahami dan menerima. Itu tidak ada jawaban lain. Dan itu butuh kerendahan hati. Dan untuk bisa itu, dia harus mau belajar dan memahami cara menjembatani perbedaan generasi. Seringkali kita merepotkan guru BK dengan mohon untuk memediasi. Memang lucu ya, ketika kita ketemu dengan orang tua dalam satu rumah, tetapi kita justru minta sekolah untuk menjadi mediator. Karena kita tampaknya sumbatan komunikasi dan tidak bisa lagi berkata-kata. Ya? Dan biasanya inisiatif tentunya dari orang tua, jarang sekali dari anak. Karena anak cenderung diam, tampaknya menerima, tetapi kita tidak tahu bagaimana sikap, terutama pikiran dan rasa yang
seringkali kita katakan, sedalam lautan hati orang siapa tahu. Itu yang terjadi pada Ana. Dan karena itu bukankah kita saksikan dan seringkali kita doakan, jauhkan roh bunuh diri sampai kepada anak-anak yang mengalami permasalahan-permasalahan keluarga. Terutama pada masa pandemi ini, sehingga yang barusan kita saksikan tentang kasus di Bone, yang dikatakan gimana nih kurikulum 2013 kok masih padat, tugas oleh guru begitu banyak. Kemudian sekolah bilang, oh itu masalah asmara. Ya, karena memang sulit bahkan. Bisa bayangkan kalau stres siswa tidak bisa diidentifikasi orang tua, wah ini kan sudah satu gunung es yang luar biasa. Dan ini yang saya katakan tidak ada kata lain, keselarasan cara pandang. Bahwa masing-masing pihak punya keyakinan bahwa pasti itu dapat diselaraskan. Dan itu semua kata kuncinya adalah humble, ya, kerendahan hati. Jadi orang tua meskipun banyak lebih banyak makan asam garam, pendidikan jauh lebih tinggi, karena sekolah lebih duluan kan dari anaknya, tetapi kerendahan hati itu sungguh harus didapatkan. Karena itu saya mohon izin untuk bisa berbagi share video, klip singkat untuk melihat bagaimana saya terinspirasi dan semoga ibu bapak juga terinspirasi melalui video klip ini, bagaimana bagaimana seorang pribadi, dua orang pribadi yang berbeda itu mempunyai bisa perbedaan pola pikir karena perbedaan pandangan. Semoga ini bisa disaksikan dengan baik. Tolong saya diberitahu oleh panitia kalau tidak muncul gambar atau suara. Tanya ya, terima kasih. A teacher teaching math to a class of 6-year-olds asked a boy called Arnav in class, "Arnav, if I give you 2 mangoes, how many will you have?" Arnav said, 5. The teacher said, "Arnav, if I give you 2 mangoes, how many will you have?" 5, replied Arnav. Teacher was upset, but remembered that Arnav's mom had said that Arnav doesn't like mangoes, he likes strawberries. So she changed her example. "If I give you 2 strawberries, how many will you have?" 4, replied Arnav. Oh, the teacher was pleased by the change of strategy. Just to confirm that Arnav had understood his math right, she asked Arnav again, "If I give you 2 mangoes, how many will you have?" Arnav replied, 5. The teacher was now annoyed. "How can 2 and 2 strawberries be 4 and 2 and 2 mangoes be 5? Arnav replied, "I already have 1 mango in my bag, madam." Who was right? Was the teacher wrong? No, because 2 plus 2 is 4. Was Arnav wrong? No, because 2 plus 2 is 4 and 1 mango in my bag makes it 5. Isn't it a fact that all kinds of conflicts come because of the gap between technical rightness and practical rightness? The teacher was technically right. Technical rightness means to see the obvious. Technical rightness means to see what is visible. And Arnav was practically right. Practical rightness means to see beyond the obvious. Practical rightness means to see beyond what is visibly seen. Practical rightness means to see the hidden mango. Ladies and gentlemen, very often all our conflicts come because of the gap between the technical and practical rightness. Whenever you find that your spouse is not loving you enough. Yes, you may be technically right. He or she may not actually love you that much. But are you practically right? Practical rightness means to see the hidden mango.
why is he or she not loving you? Your child may not be listening to you. And technically you're right. The child is not listening to you. But are you practically right? Practical rightness means to try to see the hidden mango beyond the obvious. Why is your child not behaving right? The next time you see someone not fit into your definition of what is technically right, please do not be judgmental. Go beyond the obvious. Go beyond the seen and try to look for the hidden mango, which will truly help you understand the person and resolve the conflicting situation that you are in. Thank you. Ibu Bapak, gambarnya semoga tampak ya. Dan videonya kedengaran? Iya, kedengaran. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi ya, menyajikan bahwa what is obvious, and obviously. Jadi memang tadi seringkali yang kita not fit into your definition, tidak bisa melihat mangga yang tidak terlihat. Jadi semua dilihat dengan persepsi masing-masing pribadi. Baik pribadi anak maupun pribadi orang tua. Karena itu mengapa sangat sulit konflik itu dilakukan satu resolusi. Karena tidak adanya kerendahan hati untuk mau memahami satu sama lain. Nah tentu yang diminta mengalah siapa? Ya tentu tidak mungkin anak. Ya karena tadi tahapan remaja akhir dan dewasa awal. Meskipun kita bilang, kamu kan lebih muda ya harus mengalah. Nah celakanya ketika dia tidak mendapatkan hubungan yang harmonis, maka ya dia akan cari lingkungan yang lain, ya. Nah, banyak waktu dihabiskan dengan teman, dan inilah yang membuat mengapa masa pandemi ini kan membuat mereka stres banget. Karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu yang biasanya, dan dia bertemu dengan rumah yang mungkin dia katakan, ini bukan surga saya, this is not a home sweet home, ya. Nah, karena itu inilah yang menjadi sebenarnya tantangan buat kita karena kita juga stres, ya, karena tadi yang biasanya ketemu jarang ketemu dengan pasangan sekarang ketemu terus, ya, jarang ketemu dengan anak sekarang ketemu terus, ya, karena banyak di rumah, ya. Nah, ini yang membuat semua pada stres, ya. Dan inilah yang tadi saya katakan justru tantangannya bisa kita buat jadi peluang. Karena pada waktu yang membuat kita lebih banyak bisa di rumah, itu saatnya meningkatkan kualitas relasi. Tetapi tadi ketika sumbatan komunikasi itu muncul dan kita semakin kukuh pada pendirian memang menjadi besar. Karena itu kami ketika anak-anak sudah nggak tahan, biasanya mau ke mall ya, kami selalu katakan, ini perhatikan loh ya kesehatannya, karena kamu mungkin masih tahan ya. Kelompok rentan kalau kena COVID kan repot. Nah, jadi cara-cara berkomunikasi, di mana mereka berusaha memahami, supaya juga mau menjaga hubungan sosial ketika pandemi ini bisa terjadi. Kalau kita hanya bilang, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya pasti sulit. Ya, dia akan menjadi membentak, meskipun diam. Ya, nah, yang masalah lagi, kalau selama ini hubungan dengan teman relasi tidak terjadi pada pandemi, ya media sosial yang menggantikan, kembali lagi, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apa saja yang dia lakukan di dalam medsos itu, ya, situs apa yang dilindungi. Nah, inilah yang saya katakan membuat kita juga harus melek digital, kita harus berusaha mengetahui, karena kadang-kadang kita tidak bisa mengakses Instagram mereka, mengakses, karena mereka berusaha untuk menggunakan nama samaran. Nah, hal seperti inilah yang membuat, ini anak saya tapi kok makhluk asing. Nah, inilah tantangan, karena itu saya sungguh berterima kasih kepada PPPK Petra, karena bagaimana juga, ya saya berharap mereka dapat lingkungan yang baik kan. Karena semua keluarga-keluarga saya yakin di yang bersekolah, yang disetujui dengan UKPK Petra, bahkan nanti mungkin dapat jodoh dari sana, itu semuanya adalah tentu lingkungan. Jadi kalau kita biar dengan lingkungan yang kurang baik, itu sangat berbahaya. Ya? Nah tetapi seringkali kita juga pernah, kita bilang, karena saya sudah membayar uang sekolah, semua saya serahkan kepada itu di akhir prestasi saya mau katakan orang tua sekolah itu memang harus banyak bekerja sama
bahkan triangle dari PPK Petra kan saya senang bahwa pihak gereja juga terlibat dan dilibatkan. Dan sehingga perkembangan pribadi anak itu sungguh sempurna. Karena pada dasarnya saya meyakini sebagai orang beriman bahwa takut akan Tuhan itu menjadi fondasi yang paling pertama dan utama. Bagaimana mungkin kita mampu mengawasi anak-anak 24/7, satu hari 24 jam dan 7 hari seminggu, tidak mungkin. Karena itu pada akhirnya kita hanya mencoba membekali anak dengan perasaan takut akan Tuhan. Ya. Nah, karena ini semua dia diminta sudah bertanggung jawab, tetapi karena belum cukup bekal, kurang pengalaman, itu membuat kita tidak sulit. Karena itu kita harus mau terus menjadi teman diskusi, terus berusaha untuk menciptakan supaya mereka juga memiliki pola pikir, pola rasa, dan pola perilaku yang baik. Nah, di 2 menit terakhir saya ingin sampaikan, meskipun tadi saya katakan, saya juga belum mampu ini. Mudah diucapkan, sulit dilakukan ini. Strategi orang tua, jadi selama pandemi, ya harus terus berusaha empati, mendengarkan. Saya selalu tanya hari ini kuliah apa saja, ya. Dan kuliahnya pas hari tertentu kan padat sekali, ya, karena sudah SKS kan kalau mahasiswa, ya, hari Jumat sampai 7:30 malam, mulai jam 8 pagi, ya. Pertama-tama kadang-kadang membangunkan pun harus dibangunkan. Bayangkan anak sudah kelas gini masih nggak bisa bangun alarm clock. Jadi kadang-kadang memang tantangan, ya. Beri ruang kemandirian, bangun lingkungan keluarga, ini tanggung jawab untuk membangun mesbah keluarga, kita diminta jadi imam. Tapi saya tahu, saya sendiri belum bisa sempurna menjadi itu semua. Ya, nah karena itu hidupi emosi positif, saya senang ada istilah 5B di PPTK Petra, belajar, beribadah, kemudian belajar, beribadah, bermain, bercengkrama, dan berkreasi bersama keluarga. Karena itu saya mengajak kita semua, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa menjadi lebih baik, menjadi orang tua yang berusaha lebih baik, kembangkan pikiran positif, selalu positive self-talk, dan itu sangat penting dalam pandemi ini. Sehingga anak pun melihat optimisme. Ketika mungkin pekerjaan, usaha kita juga menurun pada pandemi, tapi tolong jangan tampilkan itu, dan justru itu menjadi excuse buat kita marah di rumah. Dan kata saya sudah, sumpah kok kamu masih tanya. Nah inilah, memang orang tua diharapkan jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa. Bangun relasi sosial, beri apresiasi pujian meskipun lagi mudik, lagi tidak enak karena hubungan di kantor lagi susah. Jadi kita harus selalu mampu berinisiatif, mau menghargai apresiasi pujian karena anak-anak butuh itu. Dan motivasi harapan, terutama kalau dia punya masalah dengan tugasnya, punya masalah dengan temannya, punya masalah dengan pacarnya. Ya? Nah, mari saya ajak kita tingkatkan emosi positif dan itu harus kita yang berinisiatif, kita harus yang memulai. Dan yang terakhir, saya percaya kita yang terutama bangun relasi intim dengan Tuhan, dan justru melalui itu saya bisa merasa luar biasa Tuhan saya. Karena dia bisa ciptakan anak saya yang luar biasa baik, teman-teman saya yang baik, dan termasuk ibu bapak, orang tua yang begitu baik. Pada akhirnya, mari kita semua berubah. Saya ajak Anda mengikuti bullet yang ketiga ya, yang terus mau berinovasi, mau melakukan sesuatu hal yang baru, bahkan sesuatu yang belum kita pikirkan melalui kegiatan webinar ini, mau melalui kegiatan-kegiatan yang ibu bapak ikuti untuk menambah pengetahuan. Karena seperti apa kita dididik mungkin 15-20 tahun yang lalu, itu mungkin sudah kurang sesuai atau sudah obsolete. Dan jangan berharap melakukan hal yang sama seperti bulan kedua, mendapatkan hasil yang berbeda. Itu tidak mungkin. Karena itu mari saya ajak kita semua mau berubah, strategi pendampingan anak, itu perlu kita ubah dan itu harus mulai start from ourselves ya, please start from us, please begin with me. Itu penting. Jangan harap orang berubah kalau kita tidak mau berubah. Nah, terakhir quote dari saya sangat terinspirasi dengan kata-kata ini. Ya, kita ini hidup, kita ini mengepulkan asap dapur, kita ini bisa hidup mewah atau sederhana itu dengan apa yang kita terima baik dari gaji, penghasilan ataupun pendapatan lain-lain. Tetapi saya percaya kita harus yang kedua. Kita memberikan anak bukan hanya itu. Kita memberikan mereka satu kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan bukan hanya dalam hal materi. Dan itu adalah dari apa yang kita berikan dan kita bagikan. Bukan dari apa yang kita terima. Berapapun ibu bapak
yang terima dan ibu bapak berikan semuanya dalam bentuk materi, uang, saku, dan sebagainya, itu tidak membuat kehidupan yang berarti buat mereka. Berikanlah kehidupan yang berkelimpahan untuk mereka, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Pada akhirnya, lakukan yang terbaik ibu bapak, termasuk saya juga melalui kegiatan ini, dengan saya jadi pembicara kan menantang. Walk the talk please, ya. Jangan omdo, orang bilang. Jangan omong doang. Do the best and Lord, let God do the rest. Biarkan dia yang menyempurnakan. Karena dia memang sungguh sempurna, Allah Bapa di surga. Terima kasih ibu bapak. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya katakan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Kuncoro atas sharingnya. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Kuncoro, Bapak Ibu, poin-poin yang dapat saya tangkap adalah anak-anak kita yang saat ini berada pada pendidikan tinggi itu sedang berada pada tahapan remaja akhir hingga dewasa awal, di mana emosi mereka itu mudah atau cepat sekali berubah. Sehingga orang tua perlu belajar juga untuk mendengarkan. Orang tua perlu belajar untuk tidak membandingkan baik antara putra yang pertama dengan putra yang kedua, ataupun juga tidak membandingkan antara dulu ketika kita sebagai orang tua masih pada tahapan remaja atau dewasa awal dengan kondisi anak-anak kita saat ini. Kemudian poin yang kedua, cara pandang kita dengan anak memang bisa saja berbeda, begitu ya. Tapi dengan kerendahan hati, kita dan anak-anak perlu sama-sama belajar untuk dapat menyelaraskan perbedaan tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk kepada sesi yang kedua. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dituliskan di chat, begitu ya. Dan saat ini kita akan masuk sesi yang kedua dengan pembicara kita, yaitu Ibu Kartika Indrasari, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Beliau adalah Koordinator Bimbingan Konseling dari PPPK Petra. Dan saat ini beliau akan sharing apa saja yang sudah dilakukan oleh para guru BK yang ada di PPPK Petra ini dalam memberikan pendampingan psikososial. Kepada Ibu Kartika, waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Nia, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam jaringan. Jadi kalau anak-anak kita belajar daring, kali ini pun kita bertatap muka daring dalam jaringan. Nah, izinkan saya mewakili PPPK Petra untuk memaparkan peran BK sebagai bagian dari sekolah dalam melakukan pendampingan psikososial anak-anak didik Petra. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan sebuah klip. Mari kita bersama-sama memperhatikan klip yang ada. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Thank you.
Ya, Bapak Ibu, sebuah klip yang menarik begitu ya. Kenapa kok menarik? Ketika saya pertama kali melihat klip ini itu rasanya itu kok bisa ya, semua sepertinya itu pura-pura cuek, pura-pura tidak peduli begitu. Sampai akhirnya seorang gadis yang disabilitas, yang punya kekurangan secara fisik, memberi kesempatan kepada penumpang lift untuk bisa segera melanjutkan aktivitasnya. Apalagi pemuda yang terakhir masuk begitu ya, dengan menggunakan headsetnya, lalu dia mendengar tanda atau sinyal bahwa lift itu penuh. Cuek sekali. Ini adalah gambaran bahwa keadaan yang seperti ini, yang ada di sekeliling anak-anak kita dan di sekeliling kita. Oleh karena itu memang sangat penting melakukan pendampingan psikososial kepada anak-anak, karena memang secara psikologis perkembangan dan kematangan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kematangan bersosialisasi. Begitu juga sebaliknya, bahwa perkembangan dan kematangan bersosialisasi itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan dan kematangan psikologis anak-anak, baik itu emosinya, kemudian juga motivasinya. Nah, ada banyak permasalahan psikososial yang ada di sekeliling anak-anak kita, begitu ya. Bahkan, mohon maaf, bisa jadi itu dilakukan oleh anak-anak kita. Yang menarik adalah ketika di TK, pembiasaan budaya antri itu terus dilakukan. Perpindahan dari satu ruang ke ruang lain, mereka berjalan secara beriringan, berjajar ke belakang gitu ya. Tetapi makin besar kelihatannya makin mudah. Contoh yang sepele ketika di kantin gitu ya. Begitu istirahat, wah semua berebut untuk segera sampai di kantin, pengen segera dilayani dulu, pengen segera mendapat makanan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pembelajaran jarak jauh. Memang pembelajaran jarak jauh ini membuat anak-anak, bahkan sampai yang di jenjang kecil, KB, itu juga menjadi akrab dengan gawai atau HP begitu. Saya kagum karena anak-anak itu nampaknya jauh lebih cepat menguasai berbagai aplikasi fitur di gawai. Bahkan mereka lebih pintar daripada kita yang orang dewasa ini. Tetapi memang ada tantangan atau godaan begitu ya, karena kadang-kadang anak-anak justru jadi kebablasan memakai gawai mereka, terutama dalam bermedia sosial. Ketika diperhatikan juga ketika anak-anak itu bermedia sosial, ada kata-kata kotor yang ikut di dalamnya. Bapak Ibu, mungkin kita kembali harus mengingat bahwa anak-anak kita itu memang terlahir sebagai makhluk individual dengan segala kekhasan potensinya, minatnya, emosinya, pemikirannya, bakatnya, begitu. Tetapi memang kita tidak bisa melupakan bahwa setiap individu itu juga masuk sebagai bagian dari sebuah komunitas, dari kelompok sosial. Nah, kita juga berharap bahwa ketika mereka itu menjadi makhluk individual dan juga makhluk sosial, mereka tidak melupakan kodrat bahwa mereka itu adalah makhluk berketuhanan. Itu artinya tiap perilaku yang terkait dengan pribadi maupun sosial selalu berlandaskan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, Bapak Ibu, dalam setiap perkembangannya, anak-anak itu belum tahu begitu ya. Belum tahu apa, bagaimana, kapan harus mengelola diri, kapan harus mengelola emosi ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka butuh kehadiran kita, orang-orang dewasa, Bapak Ibu, keluarga, kami di sekolah, bahkan lingkungan masyarakat,
gereja dan juga pemerintah. Kita memang harus terus belajar, memberi kesempatan dan ruang yang cukup bagi anak-anak. Mohon maaf Bapak Ibu, kami pernah punya pengalaman yang menarik begitu ya. BK ini juga mengajak anak-anak untuk belajar mengenai karakter atau nilai-nilai hidup yang baik. Suatu ketika di sekolah itu ada kegiatan perjamuan kasih. Dalam perjamuan kasih, tiap anak diimbau untuk membawa makanan, kemudian nanti dikumpulkan, dan kemudian teman-teman yang lain akan mengambil makanan yang dibawa oleh temannya. Ada seorang anak itu yang sudah memegang makanan, tapi makanan itu tidak dikumpulkan, begitu ya. Kami dari pihak sekolah mengamati perilaku anak ini, tetapi kami juga tidak melakukan konfrontasi berlebihan begitu ya kepada anak ini. Nah, beberapa hari usai kegiatan itu kami mencoba untuk mengajak anak ini berkomunikasi. Menarik Bapak Ibu, karena anak ini mendapat, mohon maaf, pesan khusus begitu ya. Mamanya bilang begini, makanan yang kamu bawa ini enak. Makanan yang dibawa oleh teman-teman kamu itu belum tentu enak, belum tentu kamu suka, belum tentu kamu mau. Jadi, kamu makan sendiri saja makanan itu. Nah, mohon maaf ini menjadi kontra dengan program kami untuk mengajak anak-anak itu belajar berbagi. Karena lewat berbagi, kami ingin mengajak anak itu belajar bahwa kita harus selalu memberikan yang terbaik. Dan kalau toh kemudian kita menerima sesuatu yang menurut kita kurang atau tidak enak atau tidak baik, kita belajar menerima itu juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali mengingat esensi dari pendidikan. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Sisdiknas. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita itu menyediakan, menyiapkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tetapi anak-anak memang harus secara aktif mengembangkan potensi. Itu artinya memang anak-anak harus berusaha dan berupaya. Nah, PPPK Petra sebagai lembaga pendidikan yang holistik memang sangat concern dengan perkembangan anak-anak, bukan hanya sisi kognitifnya, begitu ya. Oleh karena itu memang PPPK Petra menyediakan yang namanya bimbingan dan konseling. Kami dari BK mendampingi anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengalami perkembangan yang optimal. Mungkin kalau kita mengingat zaman dulu, BK itu istilahnya BP, begitu ya, bimbingan dan penyuluhan. Lalu paradigmanya itu tempat anak-anak nakal, anak-anak yang bermasalah. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk juga mengubah paradigma. Bahwa BK itu mendampingi anak-anak supaya anak-anak itu mengalami perkembangan yang optimal. Kami mencoba untuk selalu mengajak anak-anak berdiskusi, berbagai pengalaman kehidupan, nilai-nilai yang baik, karakter-karakter yang berlandaskan iman Kristiani, yang menurut kami itu juga akan diperlukan anak-anak bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk saat yang akan datang. BK itu juga berkelanjutan ya Bapak Ibu, karena di Petra itu ada jenjang KB sampai dengan jenjang SMA dan SMK, maka berkelanjutan dalam arti BK akan mencatat potensi anak-anak termasuk mungkin situasi dan kondisi yang mungkin menghambat proses perkembangan anak-anak. Itu nanti akan kami serahkan kepada jenjang berikutnya supaya Bapak Ibu guru termasuk BK di jenjang berikutnya bisa mendampingi dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kami punya salah satu siswa yang ketika di usia sangat belia, dia harus kehilangan sosok ibu karena meninggal. Nah, ketika dia kehilangan ibu itu memang itu membuat banyak penurunan. Penurunan sikap, penurunan prestasi, karena penurunan motivasi. Nah, beruntung kondisi ini dicatat dan
disampaikan kepada guru BK yang berikutnya. Dalam arti ada pesan khusus, anak ini butuh figur ibu, sosok ibu. Nah, pada jenjang tertentu kami mencoba untuk memberikan apa yang dibutuhkan anak, begitu ya. Kami memberikan wali kelas, mentor, dan juga guru BK yang keibuan, jadi ibu-ibu. Dan puji Tuhan bahwa anak ini memang sangat, sangat terbantu. Dia menggunakan kesempatan ini untuk bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan para ibu-ibu yang menggantikan sosok ibunya, dan dia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak-Ibu, soal perubahan anak menjadi baik atau tidak itu memang relatif begitu ya. Ada yang selama mereka masih berstudi di PPPK Petra perubahannya itu nampak, tetapi ada yang ketika mereka sudah sampai di jenjang perguruan tinggi, lalu mereka datang mengunjungi kami di sekolah, sangat nampak sekali perbedaannya, ya, perubahannya itu sangat nampak. Nah, BK di jenjang KB dan TK itu memang sifatnya adalah khusus gitu ya, khas. Kami melihat bahwa anak-anak KB dan TK itu punya kebutuhan untuk menjadi mandiri. Mereka masuk dalam kelompok sosial yang besar. Mereka belajar untuk mengenal, mengomunikasikan, dan mengelola emosi dengan orang-orang baru yang ada di sekitarnya. Walaupun itu seusia maupun beda usia. Oleh karena itu memang kami di BK KB dan TK ini layanannya kolaboratif, Bapak Ibu. Artinya bekerja sama dengan guru-guru di kelas, termasuk dengan orang tua. Nah, bersyukur bahwa orang tua di jenjang KB TK ini paham dengan layanan BK, sehingga sangat-sangat kooperatif dalam bekerja sama untuk mendampingi anak-anak didik. Kami pernah mengamati salah seorang anak itu sulit ya untuk bersosialisasi. Kalau diajak sepertinya tidak merespon, diam saja. Nah, kemudian guru BK akan mencoba untuk melakukan pendekatan, termasuk melakukan konsultasi dengan orang tua untuk menggali keseharian anak di rumah ini seperti apa? Apakah cukup responsif atau mungkin ketika diajak berbicara juga kurang responsif? Dari pertemuan itu memang nampaknya orang tua perlu untuk membawa putranya ini ke ahli. Dalam hal ini adalah dokter ahli telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, ketika kekooperatifan orang tua membawa anak, itu membuahkan hasil bahwa anak ini memang mohon maaf mengalami gangguan pendengaran sehingga harus dibantu dengan alat bantu pendengaran. Jadi memang Bapak Ibu, kami berharap bahwa BK ini bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu karena memang pendampingan untuk perkembangan anak-anak ini butuh sinergi dengan Bapak Ibu. Sedangkan untuk BK yang di jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK, kami mencoba untuk mengakomodir perkembangan anak-anak itu sangat erat dengan psikososial, begitu ya. Ada hubungannya dengan teman-teman interaksi, ada perkembangan pribadinya, tetapi tidak lupa bahwa itu harus dilandasi dengan perilaku etis, di mana nilai-nilai karakter-karakter Kristiani ada di dalamnya. Kami juga mencoba untuk memberikan layanan, di mana layanan ini, layanan yang diberikan kepada anak-anak, nah ini pasti diterima oleh anak-anak ya Bapak Ibu, sedangkan yang di sebelah sini, ini diberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kami mencoba memberikan bimbingan kelas, atau yang biasa kami sebut bimbingan klasikal. Kami membahas berbagai topik-topik yang akan membuat anak-anak itu belajar berkembang menjadi pribadi yang baik. Nah, ketika di masa anak-anak SD sampai SMA, kami mencoba untuk mengajak anak-anak itu mulai merencanakan akan menjadi apa, akan melanjutkan studi di bidang apa. Ada yang namanya perencanaan individual. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu, karena dalam perencanaan individual, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kuncoro, besar harapannya bahwa, mohon maaf, ambisi orang tua ketika muda itu tidak diberikan kepada anak-anak. Biarkan anak-anak itu menemukan apa yang menjadi passionnya, kemudian dia akan menjadi apa.
Pernah kami menjumpai seorang anak yang sulit untuk menentukan pilihan studi lanjut dan kariernya karena memang ada perbedaan pemikiran antara anak dengan orang tua. Inilah peran kami BK yang menjembatani, memediasi antara komunikasi orang tua dengan anak di dalam pemilihan karir anak-anak. Kami juga menyelenggarakan kegiatan ceramah atau parenting terkait dengan karir yang kami harap itu membuka wacana para orang tua untuk mendukung pilihan anak-anaknya. Kami juga menyelenggarakan kegiatan pameran pendidikan, Bapak Ibu, di mana berbagai perguruan tinggi itu akan hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait dengan pemilihan karir atau studi lanjut bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu, dalam logo PPPK Petra itu ada lambang segitiga. Nah, segitiga ini menyiratkan antara sinergi keluarga, sekolah, dan juga gereja. Karena kami melihat bahwa keluarga itu adalah tempat yang pertama bagi anak-anak menjumpai kegiatan atau interaksi sosial di mana mereka akan belajar menyesuaikan perasaannya, mengelola dirinya dengan kegiatan interaksi sosial itu. Tetapi keluarga juga akan menjadi tempat yang abadi bagi anak untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan komunitas atau lingkungan sosial. Sementara sekolah itu akan memberikan pengalaman yang berharga di lingkungan yang besar atau yang luas, tapi juga memberikan berbagai nilai-nilai edukatif bagi anak-anak supaya bisa terus belajar bersosialisasi dengan baik. Nah, kami juga bekerja sama dengan gereja, karena memang gereja itu diperlukan untuk membangun spiritualitas anak-anak sebagai landasan berperilaku mereka. Nah, oleh karena itu, seperti yang dikatakan Pak Kuncoro tadi, kehadiran anak-anak dan kehadiran kita itu adalah sebuah momen yang sangat berharga. Sangat tidak cukup bila kita mensejahterakan mereka secara materi, karena kebutuhan mereka adalah berkembang secara optimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selamat mengambil bagian bersama dengan kami yang akan terus mendukung Bapak Ibu, mendampingi anak-anak, supaya anak-anak bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Nia, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Kartika atas pemaparan materinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kartika, poin-poin yang bisa saya catat, begitu ya, atau yang saya tangkap, yang pertama adalah dalam PPPK Petra, bimbingan dan konseling ini berpusat dalam aspek emotional intelligence. Kemudian sementara layanan BK itu sendiri terdapat tiga ranah, yaitu pelayanan dasar, itu terdiri seperti bimbingan kelas, bimbingan kelompok, jadi di mana anak-anak akan bersama-sama dengan teman-temannya, begitu. Kemudian yang kedua adalah layanan responsif. Jadi terdapat visit, referral, gitu ya. Jadi ketika putra-putri, bapak-ibu ditangani oleh para guru BK dan itu merupakan, sudah bukan ranah dari guru BK, maka kami dari PPPK Petra juga bekerja sama dengan ahlinya, yaitu ada psikolog dan psikiater, bapak-ibu, yang akan membantu menangani mungkin permasalahan yang sedang dialami oleh putra-putri bapak-ibu. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan individual. Jadi kami selaku guru BK juga membantu para siswa untuk merencanakan misalnya karirnya melalui mempertimbangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh putra-putri bapak-ibu. Kemudian poin yang terakhir yaitu melalui logo Petra dengan lambang segitiga, gitu ya, Bapak Ibu, kita diingatkan bersama-sama bahwa keluarga, sekolah, dan gereja ini saling bersinergi, saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk membantu anak-anak mengoptimalkan potensinya, potensi yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja masuk kepada sesi yang ketiga.
Saya harap Bapak Ibu masih tetap semangat begitu ya. Sesi yang ketiga ini akan ada sharing dari Koordinator Pendidikan Agama Kristen PPPK Petra, yaitu Ibu Aryani, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Beliau akan sharing mengenai apa saja yang telah dilakukan para guru pendidikan agama Kristen dalam ranah psikososial peserta didik. Kepada Ibu Aryani, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nia. Selamat pagi Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu melalui daring di pagi hari ini. Saya akan menyampaikan pendampingan psikososial anak dari sisi pendidikan agama Kristen. Mohon izin, saya akan share screen. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Bisa, mohon izin, mohon maaf sebentar. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang pendampingan psikososial anak dari sisi pendidikan agama Kristen. Mengenai psikososial di awal sudah dijelaskan dengan baik oleh Bapak Kuncoro dan Bu Tika, tetapi saya akan menyampaikan sekilas saja mengenai psikososial. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Ibu, psikososial itu merupakan hubungan yang dinamis antara aspek psikologis, psikis, dan sosial yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu dengan yang lain. Anak kita itu berada dalam lingkungan sosial yang sangat luas. Lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, dan saat ini yang perlu kita waspadai adalah masuk lingkungan media sosial, Bapak Ibu. Di mana media sosial ini sangat sulit diidentifikasikan batas-batasnya. Nah, luasnya lingkungan sosial anak ini menimbulkan semakin luasnya informasi, pengetahuan, teori, nilai, budaya yang diterima oleh anak. Nah, karena banyaknya informasi yang diterima dari anak ini, sebenarnya tidak salah, tetapi bisa berdampak negatif, begitu ya Bapak Ibu ya. Jika anak-anak diajarkan untuk menyaring informasi atau menyaring nilai-nilai yang mereka terima dari lingkungan sosial, maka kita akan membawa anak-anak pada posisi yang sungguh kita tidak merasa khawatir, begitu ya. Nah, secara psikologis, banyaknya input yang mereka terima dari lingkungan bisa menimbulkan kebingungan identitas sehingga mereka akan cenderung mudah terpengaruh terhadap lingkungan. Maka perlu adanya standar nilai yang dimiliki oleh anak untuk menyaring banyaknya informasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa peran pendidikan agama Kristen dalam pendampingan psikososial terhadap anak? Tetapi sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya akan menyampaikan bahwa pendidikan di PPPK Petra itu adalah pendidikan yang holistik. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Ibu Haryati maupun Ibu Tika, bahwa pendidikan holistik ini tidak hanya memperhatikan secara fisik, tidak hanya memperhatikan secara kecerdasan, sosial emosional, tetapi juga hati, religius, dan spiritualitas yang menjadi tugas pendampingan dari pendidikan guru agama Kristen. Pendidikan agama Kristen, maksud saya. Agar apa? Agar anak-anak memiliki karakter seperti karakter Kristus. Bahkan PPPK Petra juga memelihara hidup iman anak-anak kita. Agar apa? Agar menjadi orang yang menjadi anak-anak yang diterberkati, menjadi inspirasi, memiliki karakter yang baik seperti karakter Kristus. Bapak Ibu,
pendidikan agama Kristen memiliki satu peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai yang tentunya standar nilainya adalah kebenaran firman Tuhan. Apa itu pendidikan agama Kristen? Pendidikan agama Kristen dikatakan bahwa proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab firman Tuhan dan berpusat pada Kristus dan semuanya itu bergantung pada kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membawa anak-anak yang sudah Tuhan percayakan di PPPK Petra untuk bertumbuh melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan akan Allah melalui Kristus. Setelah mendapatkan layanan firman Tuhan, kemudian anak-anak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kemudian mereka dapat mempraktikkan, melayankan, untuk memperlengkapi di dalam pelayanan yang efektif dan pasti yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung. Nah, Bapak Ibu, pendidikan agama Kristen itu dilaksanakan atau menjadi tugas tanggung jawab tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tika bahwa pendidikan agama Kristen juga dilakukan menjadi tugas tanggung jawab oleh gereja, keluarga, dan sekolah, sebuah bentuk kolaboratif. Untuk apa? Untuk mendidik, mengarahkan pemeliharaan rohani anak-anak agar mereka boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Contoh dari pendidikan agama Kristen di gereja dilaksanakan seperti kegiatan sekolah minggu atau katekisasi. Intinya gereja berperan dalam pendidikan agama Kristen ini adalah melalui pengajaran maupun keteladanan hidup kepada anggota jemaatnya. Kuli mengatakan bahwa sejak permulaan gereja telah menjadi masyarakat yang mengajar, bahwa gereja juga ikut bertanggung jawab di dalam pendidikan agama Kristen bagi jemaatnya, bagi anak-anak yang ada di dalamnya. Kemudian Pak, di dalam keluarga bagaimana? Keluarga adalah suatu persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang saling terikat. Dan ini adalah sebuah perhubungan sosial yang sangat rapat, Bapak Ibu. Dan kita mengetahui bahwa keluarga Kristen adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai harganya. Orang tua juga harus menyadari bahwa anak-anak itu adalah berkat Tuhan. Maka pemeliharaan rohani anak akan dirasakan sebagai tanggung jawab yang suci dan menyenangkan. Maka dikatakan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah dari keluarga. Pemeliharaan rohani anak yang pertama dan utama itu dari keluarga. Maka Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tugas sekolah? Pendidikan agama Kristen di sekolah untuk mendampingi anak-anak secara psikososial tadi bagaimana? Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai hidup dalam ajaran tentu saja dalam diri Yesus Kristus. Ya, tentang kasihnya, tentang kesuciannya, kesederhanaan, ketaatan, kesetiaan, kecintaan kepada kebenaran. Nah, kegiatan-kegiatan pendidikan agama Kristen di sekolah dalam bentuk tiga aspek, Bapak Ibu, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan kami berharap, kami selalu menyampaikan bahwa biarlah ketiga bentuk aspek ini dapat menolong anak-anak menjadi pribadi yang mampu berkecimpung dalam pergaulan yang cerdas, terberkati, dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, walaupun dalam kondisi daring seperti ini, tetap kami berupaya memberikan semua yang menjadi hak-hak siswa.
baik itu dari aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotor. Kita akan melihat apa yang diberikan oleh sekolah di dalam aspek kognitif. Bapak Ibu, PPPK Petra membuat modul dan buku pendidikan agama Kristen itu disusun sendiri, disusun oleh guru-guru agama di PPPK Petra dengan pendampingan ahlinya tentu. Dan kami menyampaikan bahwa guru-guru pendidikan agama Kristen yang tergabung di PPPK Petra itu adalah berasal dari sekolah teologi seperti Duta Wacana, Satya Wacana, atau sekolah tinggi pendidikan agama yang lain. Jadi mereka memiliki kualitas pengetahuan tentang kebenaran akan firman Tuhan yang luar biasa. Dan setiap modul atau buku PPPK Petra memang dibuat sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, ini modul dari untuk KB dan TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Dan materi-materi yang diberikan pun sesuai dengan tahapan-tahapan dari perkembangan anak-anak didik di sekolah. Dan tidak hanya sampai di situ saja, karena memang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tidak mudah. Sesuatu yang abstrak harus diberikan menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupan anak-anak kita. Maka oleh para guru PAK, materi-materi itu dieksekusi dengan metode yang fun, begitu ya, yang diperlengkapi dengan media IT maupun non-IT. Kemudian ada tugas juga dan evaluasi belajar. Itu dari aspek kognitif, artinya anak diberi tentang kebenaran akan firman Tuhan dan kemudian diajak untuk mengevaluasi agar kebenaran firman Tuhan itu dapat dimiliki oleh anak-anak. Setelah dimiliki oleh anak-anak, maka dari PPPK Petra tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga memberikan kegiatan-kegiatan sebagai pemeliharaan rohani terhadap anak-anak didik kami. Yaitu seperti renungan awal minggu, kemudian renungan harian yang kita berikan setiap hari, sehingga para orang tua bisa mendampingi anak-anaknya untuk melakukan persekutuan di dalam rumah, begitu. Kemudian ada persekutuan doa, bagaimana kembali belajar tentang firman Tuhan dengan lebih mendalam, begitu. Kemudian ada kebaktian, kebaktian itu ada kebaktian awal tahun, akhir tahun, Natal, Pasca, kemudian persiapan ujian untuk pembelajaran bahwa anak-anak itu belajar untuk berliturgi dan bersekutu dengan teman-temannya. Kemudian kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah di sini adalah khusus untuk anak-anak yang sakit, yang membutuhkan dukungan doa, pendampingan dari guru-guru pendidikan agama Kristen. Kemudian ada konseling pastoral. Nah, konseling pastoral ini membantu mendampingi anak-anak untuk ikut merasakan apa yang menjadi pergumulan anak-anak kami. Ya, mungkin pergumulannya sendiri, atau pergumulan dengan keluarganya, pergumulan dengan teman sekelasnya, atau pergumulan dengan hal-hal yang merasa dia, Tuhan, kenapa ini harus seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, itu guru agama akan hadir untuk anak-anak melalui konseling pastoral, selain pengajaran-pengajaran yang berada di kelas. Demikian juga untuk konsultasi orang tua. Dan ada serah terima kasus. Serah terima kasus di sini adalah bahwa penanganan anak-anak mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu adalah berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tika bahwa sekolah kami itu adalah sekolah yang berkelanjutan. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi mulai TK itu selalu dipantau oleh guru PAK maupun guru BK agar tidak terlepas atau bisa tuntas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak.
Nah, setelah dari kognitif, afektif, bagaimana anak-anak itu bisa mewujudnyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sesehari. Maka ada program yang namanya program khusus PAK. Nah, program khusus PAK ini anak-anak bisa memberikan berbagi berkat ke panti asuhan, ke panti jompo, atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kemudian ada pelayanan ke gereja. Walaupun dalam kondisi daring ini, anak-anak dengan antusias, semangat memberikan diri untuk melayani ke gereja. Juga ada camp, Bapak-Ibu, kalau di masa luring itu mereka melakukannya di rumah retreat, tetapi karena ini daring maka dilakukan secara online juga. Ada student leadership camp, ada live in, di sini ada anak yang sedang memerah susu begitu ya Bapak Ibu. Kemudian harmony day. Nah, ini kami belajar tentang persahabatan lintas agama dan BSP. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa kami sampaikan dari sisi pendidikan agama Kristen, dan biarlah kita senantiasa bekerja sama untuk mendampingi anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang selalu cinta Tuhan dan bisa membawa diri di lingkungan di mana pun mereka berada. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Bu Nia. Kami serahkan acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ari atas sharing materi begitu ya yang telah disampaikan. Jadi kalau dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Ari, saya menangkap bahwa pendidikan agama Kristen itu juga merupakan tanggung jawab gereja, keluarga, dan sekolah. Sementara untuk tanggung jawab sekolah sendiri, Bapak Ibu, terdapat tiga ranah itu tadi ya, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau yang di afektif tadi contohnya misalnya seperti renami, renungan awal minggu, ataupun renungan harian. Nah, biasanya anak-anak itu akan diberikan renungan harian, gitu ya. Mereka akan membacanya terlebih dahulu, kemudian pagi ketika pembelajaran itu akan di-sharingkan dengan wali kelas ataupun mentor. Jadi akan dibahas lebih dalam, kemudian mereka juga akan diminta untuk sharing apa yang mereka dapat dari renungan hari itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja kepada sesi keempat. Saya akan share screen Bapak Ibu. Ya, baik. Untuk sesi keempat ini dengan pembicara Profesor Dr. Insinyur Juwantoro Harjito, Magister Engineering. Merupakan profesor di program studi Teknik Sipil UK Petra dan saat ini menjabat sebagai Rektor UK Petra sejak akhir tahun 2017. Kemudian untuk riwayat mengajar tahun 2005 sampai dengan 2009, beliau sebagai dosen di Kuching University Malaysia, dan tahun 1988 sampai dengan tahun 2000, beliau dosen di Universitas Katolik Mandira Kupang, NTT. Nah, beliau ini memiliki satu orang istri, yaitu Ibu Rutini Tanujaya, dan dikaruniai dua orang anak laki-laki berusia 24 dan 17 tahun. Putra Pak Juwantoro yang kedua, yaitu Martin, saat ini sedang duduk di kelas 12 di SMA Kristen Petra 5, Surabaya. Ya, Bapak-Ibu, untuk riwayat pendidikan, sarjana teknik sipil didapatkan dari Universitas Kristen Petra, kemudian Master of Engineering dari ASEAN Institute of Technology Bangkok, dan Doctor of Philosophy, beliau mendapatkannya dari Curtin University Australia. Pak Juwantoro ini selain mengajar dan meneliti, juga menulis beberapa artikel populer
di apa surat kabar nasional seperti Kompas, Jawa Pos, dan Sinar Harapan. Beliau juga memiliki hobi berkebun dan membaca buku biografi. Pak Jiwantoro ini juga mempunyai kanal YouTube, yaitu Jiwantoro Harjito, untuk mengunggah video-video kuliahnya. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik atau memiliki putra-putri begitu ya, yang berkuliah di teknik sipil, bisa langsung datang ke kanal YouTube beliau. Dan beliau juga aktif menggunakan media sosial Instagram serta Facebook. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, waktu saya serahkan kepada Bapak Jiwantoro. Silakan Bapak. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, ya. Saya harap belum bosan mendengar, dan saya ingin menyapa dulu Pak Herianto, ya, Bu Ariati, ibu-ibu, bapak-bapak dari PPPK Petra, terima kasih sudah berkenan mengundang saya. Juga salam untuk Pak Kuncoro, Bu Aryani, Bu Kartika, Bu Nia yang sudah sharing lebih dulu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya share sebentar. Oke. Sebentar, saya ada masalah sedikit ini untuk sharing. Apakah sudah muncul slide? Sudah, Pak. Sudah. Ah, terima kasih. Oke, ibu bapak, jadi ini hanya sharing dari saya, seperti yang Pak Kuncoro tadi juga sampaikan, saya masih harus belajar banyak untuk jadi orang tua, ya. Saya sebagai orang tua juga banyak melakukan kekurangan, kesalahan, dan masih harus terus belajar. Ya, masih terus belajar, bahkan harus belajar dari anak-anak kami ini juga. Nah, jadi ini perkenalan, ini anak saya, anak kami yang kedua, namanya Martin, sekarang sedang usia 17 tahun, sedang duduk di kelas 12 di SMA Kristen Petra 5 di Jemur. Ya, SMP juga dari SMP Kristen Petra 5. Kami sengaja pilih Petra 5 karena tidak terlalu jauh dari rumah. Harapannya waktu itu supaya ya waktu yang diperlukan untuk ke sekolah tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama. Dan juga ketika SMA sebenarnya beberapa kali kami mengizinkan dia untuk naik sepeda ke sekolah, walaupun awalnya juga agak was-was ya, karena rumah kami di Kutisari kan bertetangga dengan Pak Herianto. Kalau mau ke Jemur Sari naik sepeda itu juga harus lewat Raya Jemur Sari itu. Nah, itu kan ramai, apalagi kalau pulang mesti harus nyebrang. Nah, sempat khawatir juga ya, tetapi kami izinkan akhirnya dia pergi ke sekolah beberapa kali naik sepeda, tapi dengan teman-temannya, ya, dengan tidak sendiri. Nah, ibu bapak, ada beberapa hal saja yang ingin saya sharingkan. Sekali lagi, ini hanya berbagi, bukan berarti saya sudah baik, tidak. Kami pun banyak bergumul dalam mendampingi anak-anak ini. Ya, oke. Okay. Beberapa, tiga hal saja yang ingin saya bagikan. Saya juga belajar tadi dari
apa yang Pak Kuncoro sampaikan, juga Bu Kartika dan Bu Aryani, ya. Oke, Ibu Bapak, sebagai seorang Kristen, kami menyadari benar bahwa salah satu kebutuhan utama dari putra-putri kita adalah ya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya. Mereka semua memerlukan Tuhan dan Juru Selamat, ya, karena ya firman Tuhan sendiri mengatakan semuanya, semua orang termasuk putra-putri kita itu adalah orang-orang berdosa, ya, dan mereka butuh, ya, butuh Tuhan dan butuh Juru Selamat. Nah, ini ya putra kami ada dua, tadi bedanya cukup jauh, 7 tahun. Nah, kami belajar sekali bahwa sangat penting menolong dan membawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan justru sejak mereka kecil, ya. Ketika mereka nanti sudah lulus SMA misalnya, kuliah, lebih sulit lagi untuk diajak mereka makin mandiri, biasanya lebih susah kalau baru dimulai. Justru ketika di sekolah sampai usia SMA itu sebenarnya usia yang paling usia emas, ya. Nah, kami bersyukur sekali dengan apa yang sudah dilakukan di PPPK Petra, di sekolah-sekolah saat ini untuk program-program yang dilaksanakan, ya. Nanti setelah 3 poin ini kurang lebih ternyata kok match sekali dengan apa yang tadi Bu Kartika, Bu Aryani sampaikan, ya. Oke, jadi beberapa ini mengenalkan anak kepada Tuhan Yesus, ya. Ini memang salah satu tugas kita sebagai orang tua, tetapi saya sadar tidak semua kita juga bisa melakukannya. Tetapi paling tidak kita bisa membawa anak ke gereja. Membawa anak ke, kita memilihkan anak untuk mengirimkan putra-putri kita ke sekolah-sekolah Petra, saya pikir itu satu keputusan yang sangat baik, ya, karena di sekolah pun anak-anak juga akan dibawa, dikenalkan kepada Tuhan Yesus, ya. Ini jadi selain kita sendiri, ya, kita sendiri sebagai orang tua, kita juga bisa membawa, kita perlu mengajak anak-anak kita juga ke gereja yang baik, yang mengajarkan firman Tuhan, dan juga memilihkan sekolah yang baik, ya, yang juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena ini akan jadi modal yang luar biasa berharganya untuk mereka ketika mereka nanti dewasa. Kita tidak tahu ketika mereka kuliah, mereka ada di mana. Mereka tetap di Surabaya dengan kita atau makan mungkin di luar kota atau makan di luar negeri, kita tidak tahu, ya. Nah, tetapi ketika mereka jauh dan kita tahu siapa yang mereka percaya yang jadi pegangan utama mereka, itu bagi orang tua itu satu ketenangan, ya. Bahkan ketika mereka mengalami masalah, ya. Umum sekali anak-anak juga ketika dalam perjalanan, apalagi dalam perjalanan menjadi dewasa, mereka juga akan mengalami masalah. Tapi kalau kita tahu siapa yang jadi pegangan mereka, kita bisa lebih tenang, ya. Mereka boleh mengalami masalah, ya, untuk menjadi dewasa, tetapi dan bisa jadi pada satu saat mereka akan seperti berusaha lari dari iman mereka, tetapi kita bisa berpegang pada janji dan penyertaan Tuhan. Dan juga hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Ini memang tidak mudah, sangat sulit, ya, apalagi kalau kita sendiri juga sibuk bekerja, beban di tempat pekerjaan juga tinggi, apalagi di masa pandemi mungkin kondisi ekonomi begini sulit dan seterusnya. Nah, ini tapi mereka sangat membutuhkan itu.
paling tidak ini bisa menolong anak-anak itu memiliki bayangan atau gambar tentang Bapa di surga, ya. Nah, itu yang seperti apa? Itu paling melalui kita terlebih dahulu. Sekali lagi, Ibu Bapak, ini bukan tugas yang mudah. Kadang-kadang tanpa kita inginkan, kita juga emosi kita dan seterusnya mungkin tidak semestinya dan seterusnya. Ya, menerima mereka sebagaimana adanya. Kadang-kadang kita juga menetapkan standar yang terlalu tinggi buat mereka. Standar, entah itu standar nilai akademik maupun standar perilaku dan seterusnya. Seringkali kita menetapkan standar yang sangat tinggi untuk mereka tanpa kita sadari. Ya, orang tua punya keinginan yang baik, ya, tetapi kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan kesalahan. Nah, hal yang lain juga mendoakan, ya. Kalau ini kami berusaha lakukan setiap hari, saya dan istri saya selalu mendoakan anak-anak ini setiap pagi, ya. Kalau setiap pagi pasti, ya, tetapi kami juga coba ngambil waktu juga di waktu yang lain. Setiap kali kami doakan mereka, ya, termasuk bahkan juga untuk calon teman hidup mereka, ya. Ya, itu beberapa Ibu Bapak tentang pokok ini. Yang kedua adalah anak-anak memerlukan lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan yang sehat ini tidak hanya tentu saja di rumah sudah pasti, ya, tetapi lingkungan pergaulan yang lebih luas daripada rumah itu yang juga sehat, komunitas yang kondusif. Nah, ini karena itu ya penting sekali memilih sekolah yang baik, ya, sekolah yang baik yang tidak hanya mementingkan akademik tetapi juga punya banyak program untuk mengembangkan anak ini secara holistik. Nah, komunitas sebaya yang sehat itu luar biasa penting, Ibu Bapak. Dan juga orang dewasa lain yang bisa dipercaya. Ya, tadi dari sharingnya Ibu Kartika tadi sempat sampaikan, atau bahkan Pak Kuncoro tadi juga, bahkan kadang guru BK itu jadi jembatan komunikasi. Dan itu benar kami alami. Ya, kami mengalami, khususnya dengan putra kami yang lain. Ya, ada masa kami sulit sekali berkomunikasi dengan dia. Ada masa-masa tertentu itu sulit sekali. Dan ini pentingnya, ya, kami menyadari benar anak itu tidak hanya butuh orang tua. Betul, orang tua sangat dibutuhkan, tetapi butuh orang dewasa lain selain orang tua yang bisa dipercaya, ya. Ini contohnya ya tentunya bisa guru BK, guru kelas, atau kalau memungkinkan juga ada yang lain, pendamping remaja misalnya di gereja, atau mungkin om atau tante, atau teman dari papa mama yang dekat, yang kita tahu itu mereka orang-orang bisa kita percaya. Ini penting sekali, ya, kehadiran mereka ini. Kenapa? Ya, khususnya ketika anak-anak ini sedang mengalami pergumulan dan tidak selalu bisa ketemu dengan kita, komunikasinya tidak selalu bisa nyambung dengan kita, ya. Ini mereka tidak lari ke tempat lain yang mungkin justru akan memberikan nasihat yang tidak benar, ya. Komunitas sebaya tadi luar biasa penting, ya. Selain teman sekolah, kalau memungkinkan, ya, di gereja atau dimungkinkan ada itu misalnya ada kelompok kecil, ya, care group atau cell group, ya. Atau mungkin ada persekutuan yang memungkinkan mereka juga punya cell group, care group, di mana mereka kalau ada, mereka bisa terbuka, bisa sharing, ada teman untuk diajak ngobrol dengan bebas dengan mereka. Atau mungkin olahraga, ya, yang sehat. Ini salah satu efek pandemi, anak kami yang di Petra 5 ini sangat kehilangan bisa bermain futsal,
bersama-sama dengan teman-teman dan juga gurunya setiap Kamis sore. Dia sangat kehilangan ini. Dia sangat suka, ya. Dan itu luar biasa baik dan pentingnya sebenarnya, ya. Oke, komunitas yang atau lingkungan, ya, komunitas yang sehat. Ini bisa jadi pendukung bagi putra-putri kita lah. Kalau di PPPK Petra tadi digambarkan dalam tiga segitiga tadi, selain sekolah juga ada keluarga dan juga gereja. Nah, ini juga kita berharap putra-putri kita ini tumbuh jadi pribadi yang utuh, ya. Pribadi yang utuh, karena masing-masing anak-anak kita ini sebenarnya adalah pribadi yang unik, ya. Unik artinya ya enggak ada duanya, ya. Enggak ada duanya, enggak sama dengan kita, enggak sama dengan papa mamanya, tidak sama dengan kakak atau adiknya, atau apalagi dengan teman dan dengan yang lain. Dan juga masing-masing itu sudah diberi Tuhan talenta. Masing-masing. Ada yang mungkin sangat menonjol dalam bidang akademik, tetapi juga mungkin ada yang menonjol dalam bidang-bidang yang lain. Tapi pasti masing-masing diberi talenta oleh Tuhan. Dan juga masing-masing adalah pribadi atau manusia yang sangat berharga. Nah, ini Ibu Bapak. Nah, bagaimana kita bisa menolong mereka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang utuh? Ya. Salah satu yang jebakan bagi kami, misalnya kalau saya tadi, kalau tadi dikenalkan sekolah sampai S3, nah, kadang-kadang kesalahan yang kami lakukan adalah juga mengharapkan mereka menjadi seperti kami atau membandingkan dengan diri kami sendiri, diri saya. Ya, tadi yang Pak Kuncoro juga sampaikan. Tetapi potensi mereka, ya, talenta mereka, panggilan hidup mereka bisa jadi sangat berbeda dengan saya. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini, ya, kita mengharapkan anak kita ini tumbuh jadi pribadi yang utuh. Ya. Tapi seringkali kita membatasi mereka tumbuh itu berpikiran kita hanya dalam hard skill atau akademik saja. Nah, ini yang seringkali jadi apa? Jadi kekurangan atau sering yang kami juga saya lakukan kadang-kadang terlalu menuntut anak-anak untuk berprestasi dalam hal hard skill atau akademik mereka. Ya, padahal ini hanya satu sisi saja. Ini hanya satu sisi kecil saja. Akademik pun kadang hanya lihat pada beberapa, ya, misalnya matematika dan fisika, ya. Kalau itu nilainya jatuh, wah, mungkin kadang-kadang kita jadi kecewa berlebihan. Tetapi kalau nilai yang lain, misalnya nilai seni atau nilai apa turun, mungkin kita enggak apa-apa. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita, saya sebagai orang tua sering juga mengalami kegagalan dalam hal ini, ya. Padahal potensi mereka itu unik dan masing-masing punya talenta. Ya, soft skill itu ternyata luar biasa pentingnya untuk dikuasai. Kadang-kadang kita mengabaikan soft skill ini. Ya, kita mengabaikan soft skill ini. Kita lebih menekankan pada hard skill. Ya, Ibu Bapak, saya mengatakan seperti ini itu lebih bercermin pada kegagalan yang sering juga saya lakukan, ya, sebagai seorang papa. Nah, terkait dengan soft skill ini, sering kita kadang-kadang harus mengizinkan anak melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Ya. Saya membandingkan dulu, saya tumbuh dalam keluarga 7 bersaudara, 8 sebenarnya, tapi satu dipanggil Tuhan ketika masih sangat bayi. Jadi kami tumbuh 7 bersaudara. Papa mama bekerja luar biasa keras karena bertumbuh dari keluarga yang sangat terbatas kondisi ekonomi. Sehingga dalam banyak hal kami ini bebas, ya,
enggak terlalu diatur karena papa mama sangat sibuk dan apalagi ngurusi 7 orang anak. Nah, tetapi di satu sisi berarti apa? Kita, saya punya kebebasan dalam batas tertentu untuk melakukan eksplorasi, melakukan kesalahan dan seterusnya. Nah, ketika jadi orang tua, anak hanya 2 dan kondisi ekonomi katakanlah cukup, tinggal di kota, pendidikan tinggi, seringkali yang tanpa kami sadari dan inginkan itu terlalu melindungi mereka. Terlalu melindungi dan seperti tidak semua orang tua kita menginginkan yang terbaik, tapi dengan cara yang kami lakukan terlalu melindungi. Harapannya anak tidak pernah melakukan kesalahan, anak tidak pernah gagal dan seterusnya. Padahal mereka memerlukan proses itu sebenarnya. Mereka memerlukan proses mengambil keputusan yang kadang-kadang salah. Ya. Ini terus terang kami terus belajar. Nah, beberapa waktu yang lalu pengalaman dengan Martin ini, sekarang kan jadi dalam karena pandemi banyak di rumah, enggak pernah ke mall, ya. Kalau mau belanja kan online. Satu kali mau beli kaos, dia kami beri kesempatan dia memilih sendiri. Satu kali dia memilih seller yang bukan resmi. Bukan resmi. Nah, kami sudah tanya, ini benar tak dia jual yang baik? Ya. Dia bilang, wah ini baik dan seterusnya. Ini ada rekomendasinya seperti reviewnya begini-begini. Nah, ya sudah, akhirnya beli dari Cina lagi. Ya, murah katanya, ada diskon apa dan seterusnya. Ternyata setelah sampai didapati produk ini produk KW. Ya, produk KW. Dan sekali lagi juga terjadi ketika dia beli yang lain. Nah, akhirnya ya kami ajak dia bicara ketika dia mau beli lagi, kamu belajari apa yang kamu alami ini, ya. Jadi akhirnya ketika mau beli lagi, kita berdiskusi singkat dan dia kemudian menjelaskan apa yang dia pelajari dari kesalahannya dan bagaimana dia memilih seller yang berikutnya. Jadi, ya, itu buah dari sesuatu yang kami pelajari sebenarnya. Kami mengizinkan dia melakukan kesalahan tetapi dengan pendampingan dan menolong dia untuk mengambil keputusan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, tapi dulu seringkali kami tidak bisa melakukan ini karena ya, kalau itu kan rugi memang. Dikembalikan uangnya tapi ongkos kirimnya yang cukup mahal enggak bisa kembali lagi misalnya. Tapi ya dia harus menerima konsekuensi itu. Oke, kadang kita menetapkan standar terlalu tinggi dalam hal nilai maupun juga dalam hal perilaku sehingga kadang-kadang kita memaksa mereka juga untuk harus les dan seterusnya ya padahal mungkin dia enggak terlalu butuh itu. Oke, Ibu Bapak, ini baru saya dapatkan dari laporannya World Economic Forum. Ini mereka mengidentifikasi 15 skill utama yang diperlukan untuk tahun 2025, 5 tahun yang akan datang. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita cermati ini baru, ini edisi Oktober, jadi baru sekali. Ini hasil survei mereka di banyak negara. Ya. Kalau Ibu Bapak, kalau kita cermati, ya, putra-putri kita yang 2025 kemungkinan nanti akan lulus S1, saat itu mereka akan masuk dunia kerja. Ya, kalau kita cermati di sini, ya, banyak skill-skill ini sebenarnya adalah skill-skill yang dapat kita kategorikan sebagai soft skills. Ya, sebagai soft skill. Misalnya menyelesaikan problem yang kompleks, berpikir secara kritis, leadership,
social influence, ya, resilience. Resilience itu enggak gampang menyerah, ya, gagal ya bangun lagi, jatuh bangun lagi. Stress tolerance, stress betul setiap orang ngalami stress, tapi dia bisa mengelola stresnya, ya. Reasoning, ya, emotional intelligence tadi sudah disampaikan, service orientation, persuasion and negotiation, jadi bisa kalau permintaannya ditolak satu kali dia bisa mengemukakan alasan dan seterusnya, ya, reasoningnya, sehingga kalau mengajukan sesuatu, ya, tidak gampang menyerah ketika dibilang tidak boleh, itu langsung menyerah gitu. Nah, ini semua banyak, ini sebenarnya soft skill yang tidak bisa diukur dari nilai di rapor begitu saja. Dan ini membutuhkan selain peran sekolah, juga kita sebagai orang tua sebenarnya bisa menolong putra-putri kita untuk bertumbuh dalam soft skill ini. Ya, ingat dua ini yang diperkirakan diperlukan untuk 2025, 5 tahun yang akan datang, kira-kira ketika putra-putri kita akan menyelesaikan S1 mereka dan mulai memasuki dunia kerja. Baik, Ibu Bapak, ini hanya ke beberapa gambar saja. Anak saya juga suka main game dan kadangkala kalau di rumah diajak ngomong sulit sekali karena pikirannya mungkin ke game dan seterusnya. Salah satu yang ini sebelum pandemi, ya. Sebelum pandemi ketika hari Sabtu kadang-kadang saya ajak berdua ini ke kafe. Ke kafe, ya. Dia ngerjakan tugasnya, PR-nya, ya. Saya biarkan mereka kerjakan, tetapi setelah itu sambil makan dia bisa bercerita banyak. Ya, kalau di rumah mungkin dia tidak akan bercerita. Ya, saya bawa keluar. Saya bawa keluar. Nah, sekarang ketika pandemi tidak bisa ke kafe seperti ini, seminggu sekali biasanya kami ya bisa berdua, bisa dengan istri saya, kami hanya jalan-jalan aja di muter-muter kota, tetapi di saat itu biasanya dia bercerita banyak. Tapi kalau di rumah kadang-kadang komunikasinya mandek. Karena ada banyak hal yang yang menarik perhatian dia. Ya, ini yang kanan atas ini, ya. Sekarang kami bawa dia juga untuk ke satu panti asuhan, ya. Ya. Yang terakhir ini yang di bawah, kalau memungkinkan itu dalam pekerjaan saya harus ketemu orang. Kalau memungkinkan, saya akan ajak dia. Kalau memungkinkan, ya, biar dia berkenalan dengan orang dewasa dan seterusnya, ya. Nah, ini yang terakhir, Ibu Bapak, ya, kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, saya harus terus belajar dan bertumbuh bersama-sama anak-anak, ya. Proses ini tidak akan selesai. Kita, ya, banyak kesalahan yang dibuat, tetapi kita tidak menyerah, tidak boleh menyerah karena tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ini, ya, profesi ini luar biasa pentingnya, ya, tidak kalah dari profesi kita di luar rumah. Ini justru buahnya, nilainya jangka panjang bahkan bisa bernilai kekal. Jadi ini luar biasa untuk kita invest waktu untuk ini. Ya, saya sangat berterima kasih kepada PPPK Petra, panitia, Ibu Bapak semua. Dan mengakhiri ini ada satu kata-kata bijaksana dari Afrika. It takes a village, a whole village to raise a child. Untuk menolong mendampingi anak-anak kita itu butuh banyak banyak pihak. Ya, tidak bisa kita menyerahkan ke sekolah saja, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi kita orang tua juga, gereja juga, sekolah, ya. Dan tadi saya bilang juga perlu mungkin ada orang dewasa lain atau komunitas sebaya yang baik. Jadi it takes a whole village to raise a child. Memang butuh keterlibatan, sinergi banyak pihak untuk
bisa menolong putra-putri kita bertumbuh jadi pribadi yang utuh, dewasa, ya, dan takut akan Tuhan. Ibu Bapak, terima kasih. Ini sharing saya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya sendiri banyak jatuh bangun dan masih harus terus belajar. Terima kasih, Ibu Bapak. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Sugandoro. Bapak Ibu, berakhir sudah keempat sesi kita, begitu ya. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Jadi Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau angkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyalakan mikrofonnya, menyebutkan nama, begitu ya Bapak-Ibu. Oke, baik, silakan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh keempat pembicara kita, Bapak-Ibu? Kalau dari materi terakhir gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Jiwandoro, ada yang menarik begitu Bapak-Ibu untuk saya. Dimana tadi disampaikan bahwa setiap anak itu unik, begitu ya, memiliki bakat masing-masing. Dan orang tua perlu mengizinkan anak melakukan kesalahan. Orang tua perlu memberi kesempatan anak untuk mereka berbuat salah. Gitu, kalau saya pribadi, saya setuju gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jiwandoro, gitu ya, karena dengan kita mengizinkan anak itu untuk berbuat salah, berarti di situ kita juga mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab, atau dia mengerti bahwa, oh kalau aku berbuat seperti ini, ternyata ini salah. Gitu ya. Dan peran orang tua di situ adalah mendampingi. Jadi, kalau kamu seperti ini, nak, ini salah. Berarti seharusnya kamu harus bagaimana? Dan itu dilontarkan kembali kepada anak kita. Jadi, kita sebagai orang tua perlu memberi kesempatan kepada anak untuk berbuat salah dan memberi peluang kepada mereka untuk memikirkan kira-kira apa, bagaimana seharusnya yang mereka lakukan untuk meminimalisir kesalahan itu. Kita sebagai jembatan, gitu ya Bapak Ibu, bukan mengambil alih. Jadi bukan ketika anak ada salah, kemudian kita sebagai orang tua terus, sudah-sudah, mama saja yang membereskan, misalnya seperti itu. Tapi kita mendampingi, mengajak mereka untuk berpikir apa yang seharusnya mereka bisa lakukan. Nah, Bapak-Ibu, itu dari sisi saya, begitu ya, selaku moderator di sini. Kalau dari Bapak-Ibu yang lain bagaimana? Atau ada yang ingin menanggapi dari apa yang saya sampaikan? Silakan Bapak-Ibu, kalau ingin berdiskusi. Oke, dari beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat, gitu ya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Kuncoro. Untuk Pak Kuncoro, dari Ibu Sri Ardianingsih. Bagaimana cara mengatur waktu kita selama pandemi? Karena kan pandemi ini berarti kita juga harus bekerja, mengurus rumah tangga, dan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran secara daring. Terima kasih Pak, banyak Bu Nia. Dan ya, baik Pak. Bagi saya ya, mungkin tidak, mungkin agak berbeda untuk peran-peran pekerjaan dan profesi yang lain. Bagi saya sebagai seorang dosen, justru pada masa pandemi ini, khususnya malah pada bulan-bulan pertama itu terjadi di Indonesia atau khususnya Surabaya, mulai dengan akhir minggu minggu ketiga bulan Maret ya, itu sampai dengan satu bulan setengah praktis tidak pernah ke kantor, ya, tidak pernah ke kantor, dan benar-benar tadi yang saya katakan ini sebenarnya peluang dan tantangan ya untuk bisa berjumpa
dengan putra-putri kita secara fisik, ya, yang pada masa sebelum pandemi tidak pernah mungkin itu bisa terjadi. Khususnya terutama makan malam, ya, saya ini termasuk tipe yang mungkin kurang baik, ya, tipe workaholic, ya, jadi saya bisa di kantor itu seringkali pulang pukul 20.00, ya, itu sehingga sampai di rumah mungkin sudah jam 9 kurang sedikit, sehingga pasti tidak mungkin bisa menggunakan kesempatan makan malam bersama keluarga, paling hanya menjumpai mereka, menemui mereka di kamar, itu pun terutama yang putra kan tentu hampir semua mungkin pria, ya, cenderung lebih tertutup daripada yang wanita. Kalau wanita masih kadang-kadang selain kalau kita tidak datang menemui di kamar, dia kadang-kadang bisa proaktif datang ke kamar kami untuk bercengkrama setengah jam sebelum dia tidur, dan kita bercerita banyak hal. Jadi memang lebih terbuka kalau yang perempuan, ya, yang putri. Dan kalau putra, kalau tidak ditanya, ya tidak keluar, tidak bicara apapun, ya. Nah, ini yang kadang-kadang juga buat kami kan juga menjadi satu tantangan tersendiri, ya. Jadi buat saya waktu untuk dengan keluarga jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan sebelum pandemi, ya, dibanding karena kami banyak melakukan pekerjaan terutama mengajar, ya. Kalau mengelola, karena saya kebetulan juga menjadi pimpinan, ya tentu ada yang harus dikerjakan di kantor. Tapi kalau praktis untuk yang sebagai seorang dosen, terutama mengajar, itu bisa dilakukan dengan mudah di rumah, ya. Sepanjang tentu sarana koneksi internetnya jalan, ya, semua tetap akan lancar berjalan. Nah, mungkin saya bisa paham bagaimana perasaan untuk bisa tadi, karena kan kita ini mampu atau tidak berperan itu kan tergantung dari mood kita juga, karena kita ini manusia, ya. Manusia yang tadi saya katakan juga punya perasaan, punya, dan ini yang paling berat itu adalah rasa kebersyukuran, thanksgiving feeling. Ya, itu yang menurut saya, dan tiap orang tidak sama dapat dan berusaha untuk belajar itu. Dan penurunan mungkin penghasilan, penurunan katakan apapun yang kita dapat, karena saya percaya pandemi ini kan hampir mengenakan seluruh manusia, ya. Seluruh pekerjaan, seluruh karya, seluruh usaha, seluruh siapa tidak ada yang tidak merasa. Ya. Nah, ini yang terkadang bisa membuat kita cenderung lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, lebih mudah tadi kita minta dipahami. Sekarang kok kita minta untuk memahami? Nah, ini yang tidak mudah, kan? Jadi itu yang tadi saya sampaikan dalam materi saya. Orang tua harus senantiasa mau berani bersikap proaktif, berinisiatif, ya, kalau saya katakan mau mengalah. Karena tadi banyak hal itu do not fit to our definition, yang tadi video klip tadi yang tentang Arnav itu, ya. Nah, karena kita, dan itu memang membutuhkan kebesaran hati, ya. Putri saya khususnya selalu bilang, ya, kalau ini sering juga ke kamar karena beliau kan belajar disiplin ilmu yang kurang lebih sama dengan saya. Berarti dia teknologi pangan, berarti kimia, jadi dia bisa banyak tanya, bantu. Sementara kadang-kadang juga, karena saya juga banyak pekerjaan, saya juga kadang-kadang menyesal, ya, jawabnya sambil kerja, dan saya selalu bangga mengatakan saya multitasking person. Tapi kadang-kadang saya harus akui, kadang-kadang yang saya jawab juga salah, karena saya lebih fokus pada apa yang saya baca, dan tidak mendengarkan secara seksama apa yang dia tanya. Nah, ini kadang-kadang membuat dia juga, dan kalau dia, saya banyak koreksi, misalnya adalah dia menulis artikel, nanti dia bisa mengatakan demikian, ya memang saya tidak sepinter papa, jadi kok bisa, ya. Jadi padahal minta dibetulkan, tapi saya betulkan, ya. Tapi kalau yang saya betulkan banyak, ya, terus nanti dia mulai bilang, ya memang saya tidak sepinter papa, ya memang, loh, saya katakan, enggak, tiap orang ya punya talenta sendiri, ini punya saya betulkan, belum tentu benar. Nah, satu saat kamu juga mungkin bisa lebih baik. Ini kan karena saya sudah bekerja di bidang ini puluhan tahun, ya. Nah, hal seperti inilah yang mungkin bisa, ya, kebetulan kayak seperti ini putri saya mau bicara, ya, karena orangnya memang talkative dan cenderung bicara apapun dibicarakan, ya. Nah, ini buat saya juga terutama istri saya sangat senang, karena kan putri kan entah ada pria yang tertarik atau apapun dia cerita,
Nah, kalau enggak kan bahaya sekali. Tiba-tiba dia bilang mau nikah kan repot. Nah, ini untungnya. Tapi kalau laki, waduh, sudah. Jadi saya tahu dia punya pacar mungkin malah dari orang lain. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan tidak mudah. Tetapi, Bu Sri, buat saya ya pribadi, pandemi itu memberikan waktu dan ruang bagi saya lebih banyak. Ya. Tetapi tadi, di sisi lain, pertemuan itu menyebabkan konflik. Seringkali, ya, terutama kalau dengan pasangan hidup ya, itu wah, karena dulu enak, jarang ketemu ya, makin banyak ketemu, mungkin kekurangannya tambah kelihatan terus ya, baik masing-masing pihak. Nah, itu yang saya katakan berbahayanya, dan itu kan lucu sekali ya, dan mudah-mudahan itu, mohon maaf kalau saya agak katakan, mereka yang tidak beriman Kristiani dan cenderung, saya katakan, bahwa pernikahan entah poligami ataupun bahwa apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Itu kan saya dengar di Bandung, di Jawa Barat, waduh, tunggu persidangan untuk perceraian itu antri. Nah, saya bayangkan ini kan dampak pandemi semua yang kita tidak pernah bayangkan. Jadi mari kita, saya ketika ada pandemi ada orang tanya saya, Pak, COVID-19 pandemic, is it a curse or blessings? Ya karena saya ini pimpinan perguruan tinggi ya, masa saya menunjukkan pesimisme ya. Tapi ya saya merasa saya apa yang saya ucapkan benar-benar dikuatkan oleh Tuhan ya. Sekarang this is blessings. Tanpa saya menunggu 5 detik lebih dari itu. Ya, saya katakan dosen saya itu enggak pernah mau pembelajaran daring. Bahkan tidak percaya bahwa pembelajaran daring itu nanti kalau asesmennya penilaiannya dikerjakan joki. Ya. Tetapi dengan ini 100%. Coba enggak pandemi, tidak mungkin ya. Dan saya percaya tinggal bagaimana kita menyikapi lah. Jadi saya tahu banyak hal yang tidak baik karena pandemi, tapi banyak hal yang tidak mungkin terpenuhi baik dari sisi target institusi maupun target personal saya. Yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pandemi. Dan tinggal bagaimana kita selalu senantiasa merasa bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang lebih besar daripada yang mampu ditanggung oleh hambanya. Itu saja keyakinan iman saya. Mudah-mudahan menjawab, meskipun tadi buat saya juga tidak mudah, Ibu, untuk menjalani pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kuncoro. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Saya akan lanjut ke Pak Juwantoro. Bapak tadi menyampaikan begitu ya, kalau berusaha meluangkan waktu dengan putranya, khususnya yang masih SMA itu, supaya mau lebih terbuka gitu ya Pak. Biasanya mungkin dengan pergi keluar, makan di luar, nongkrong, gitu. Sementara selama pandemi ini menyiasatinya dengan berkeliling kota begitu ya. Kemudian ketika dalam kendaraan muncullah percakapan-percakapan. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Matthew Anthony, begitu ya. Jadi, beliau ketika mengajak bicara anaknya itu selalu bersikap cuek, begitu ya. Bahkan kalau ditanya, diam saja atau seakan-akan ya sudah mengerti, begitu. Tetapi kalau orang lain yang bertanya, itu dia cenderung akan justru merespon, jadi tidak hanya diam saja. Nah, kalau dari Pak Siwantoro mungkin bisa juga berbagi tips begitu ya Pak, bagaimana menyikapi atau mengatasi perilaku anak yang demikian Pak. Ya, nah, persilakan Pak. Terima kasih Pak Matthew Anthony. Sekali lagi, kita berada di kapal yang sama ini ya. Jadi kita sama-sama sebagai orang tua yang masih harus banyak belajar. Saya masih harus banyak belajar dari ibu bapak juga. Ya. Nah, memang bukan hal yang mudah ini. Tadi Pak Kuncoro juga saya sampaikan, kebetulan putra kami dua-dua laki-laki, kadang benar-benar tidak mau ngomong. Ya. Nah, ada masa-masa tertentu memang diajak ngomong enggak. Ya. Nah, dalam masa-masa itu, dan bahkan seringkali masa-masa itu sebenarnya masa-masa yang sulit ketika dia juga punya
punya persoalan sebenarnya. Nah, yang sangat menolong kami adalah adanya orang dewasa lain itu. Orang dewasa lain itu buat anak kami yang sulung itu diantaranya adalah guru BK-nya. Dulu guru BK. Ternyata sempat sudah kuliah pun guru BK ini tetap jadi ya, menolong bagi kami keluarga. Nah, jadi melalui beliau, dia lebih bisa terbuka. Nah, ya pada periode-periode itu, pada saat-saat tertentu, ya memang kami harus bekerja sama dengan guru BK, dengan mungkin pendamping di gereja atau guru yang lain atau siapa ya, lebih memahami apa sih yang sedang terjadi, kok kenapa dia tidak mau berbicara dengan kami. Kadang-kadang tanpa kami sadar, kami ya merasa sudah jauh lebih tahu dari dia, pengalaman lebih banyak dan seterusnya, sehingga satu saat dia mengatakan bahwa kami kurang mendengarkan dia. Ya, kami kurang mendengarkan dia. Nah, itu satu pukulan yang luar biasa. Ya. Atau juga di satu saat yang lain mengatakan bahwa ada banyak keputusan dalam hidupnya, itu yang kami ambil keputusan, kami yang ambil keputusan tanpa banyak melibatkan dia, mendengarkan dia. Dan itu yang, ya saat itu enggak banyak dia ini, tapi ternyata disimpan. Itu disimpan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah bagi kami. Nah, kami menyadari di situ role-nya, makanya tadi saya tulis orang dewasa lain itu bisa guru BK, bisa guru kelas, bisa om, tante, atau teman, papa, mama yang dekat, yang memang bisa dipercaya, bisa pendamping remaja di gereja, ya. Ini yang bisa jadi jembatan ketika komunikasi dengan orang tua buntu. Ya, sangat hal ini sangat mungkin terjadi, ya. Oke. Nah, hal yang lain adalah yang kami coba, saya coba dengan Martin. Ini kan seleranya beda sekali ya dengan saya. Dia suka nonton film-film anime Jepang. Saya kan enggak suka film-film begitu. Nah, sulit sekali untuk bisa memahami kenapa kok film ini jadi menarik bagi dia, film-film anime Jepang itu. Nah, tapi ya beberapa kali ini waktu selama pandemi ini kan kami usahakan kalau weekend itu bisa keluar lah ya, walaupun enggak berhenti di mana-mana. Paling supaya menghindari ini ya, beli makanan itu ya McD aja yang bisa drive thru gitu aja. Nah, dalam kesempatan itu sering saya memaksakan diri untuk mendengar jenis-jenis anime, apa cerita-cerita anime dan seterusnya. Ya, berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh, karena kalau saya enggak mendengar dengan sungguh-sungguh dia juga tahu. Ya, dia rasa kalau saya ini enggak sungguh-sungguh mau mendengar dia. Nah, ternyata dengan saya mendengar itu, dalam beberapa kasus kita bisa mendiskusikan ceritanya itu dan menghubungkan dengan ya kehidupan kita. Nah, ini yang menolong dia juga untuk bisa terbuka dengan apa yang menjadi kadang apa yang menjadi kekhawatiran dia, apa yang menjadi keinginan dia lewat film anime. Nah, yang kadang saya masih belum bisa terus terang adalah game. Itu saya belum bisa menikmati. Ya, ada saya pernah mengikuti parenting begini dari di gereja, ya. Pak Yakub Tri itu menyarankan kita juga coba belajar main game bareng sama dia. Wah, terus terang saya belum bisa. Mungkin gap umur yang cukup jauh ya. Saya enggak bisa. Kok diajak main game sama dia justru saya ngantuk. Nah, ini yang
Yang satu lagi terakhir adalah ini enggak bisa, dia senang olahraga. Nah, kadang-kadang ini saya temenin dia main ya, karena hanya bisa berdua supaya enggak ya, sering temenin main. Nah, memang saya enggak mungkin lari lompat terlalu ini lagi, tetapi ada banyak yang masih bisa saya kerjakan ya. Itu Pak Matthew Anthony mungkin enggak bisa menjawab ya, Pak ya, enggak bisa langsung menjawab ya, karena ini persoalannya memang kompleks, Pak. Saya berusaha apa yang dia suka, nah melalui itu membiarkan dia cerita, nah ternyata dari situ kadang-kadang keluar yang lain-lain ya, melalui anime, melalui sekarang ini dia lagi suka voli ya, belajar voli. Nah itu lewat voli ini kadang-kadang muncul yang lain-lain, kadang saya jadi nonton voli bareng dengan dia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumantoro. Kepada Ibu Rismawati, tadi menyampaikan ingin bertanya kepada Pak Jumantoro, saya persilakan Bu, apakah jadi mengajukan pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih. Untuk sesi diskusi ini, nah sebelum saya akhiri mungkin ada satu atau dua peserta yang ingin menyampaikan testimoninya, begitu ya, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari webinar hari ini, serta mungkin ada ide atau saran untuk tema webinar berikutnya, begitu Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu. Saya mungkin bersyukur untuk webinar ini. Terima kasih. Ya, saya akan gerger juga untuk melihat apa yang kita semua alami ya, Bapak Ibu. Karena ya saya tahu bahwa semua menghadapi sama, kemudian apa yang dipersembahkan oleh Pak Kun dan juga Bu Aryani, Bu Kartika, Pak Jumantoro, sebetulnya ya saya setuju, bahkan dengan Pak Jumantoro tadi untuk doa bersama, nah itu memang itu yang hanya bisa kami lakukan kalau di dalam keluarga kami. Jadi kami di malam hari gantian. Jadi saya kalau Pak Kun tadi putra-putri, Pak Jumantoro putra-putra, saya putri-putri. Nah, di tengah kesibukan saya, justru saya di masa pandemi ini saya merasa saya menjadi ibu yang terberkati sepertinya. Karena saya bisa melihat anak-anak saya itu ternyata mereka berkembang dengan luar biasa, bertumbuh juga dengan luar biasa. Dan mereka justru tidak merepotkan saya, justru malah bersama-sama itu kami, saya malah banyak belajar dari mereka. Ya, saya profesinya sama dengan Pak Kun dan juga Pak Jumantoro juga. Namun, mungkin kalau saya pribadi tidak terlalu pintar dalam hal teknik untuk seperti ke YouTube dan sebagainya. Pembelajaran daring ini justru saya belajar dari anak ya. Jadi saya bagaimana untuk menyampaikan ke YouTube, bagaimana itu ada suaranya, dan saya juga berusaha untuk menyelami anak-anak. Dan itu juga saya terapkan di mahasiswa saya, bahwa anak-anak saya suka K-pop, saya yang nggak ngerti K-pop apa-apa, saya masukkan di situ. Jadi saya ikut ke mereka, ternyata mereka semua, wah mama ternyata senang K-pop juga ternyata ya, gitu. Sebetulnya sih saya nggak seberapa suka juga, tetapi bagaimana mengapresiasi itu ternyata sangat memberikan mereka itu semakin dekat dengan kita. Nah, begitu pula dengan mahasiswa saya, slide-slide saya beri lagu-lagu K-pop, ya meskipun sedikit-sedikit. Jadi mereka itu untuk mendengarkan sampai akhir, kalau nggak nanti cuma paling di awal aja, slide terakhir mungkin tidak dibaca.
Dan tantangan Pak Kun untuk yang future challenge itu juga merupakan tantangan bersama, bahwa apa yang akan kita lakukan itu memang tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Saya melihat juga dari chat terkait mengenai HP dan semuanya, saya YouTube pun itu saya ini apa istilahnya ke anak-anak saya bebaskan, tetapi saya memberikan satu landasan tentang firman Tuhan, jadi tentang agama. Karena itu saya tidak khawatir, sehingga bahkan saya justru lebih banyak belajar bersama dengan mereka. Dan itu yang membuat saya merasa saya diberkati sangat oleh Tuhan memiliki anak-anak yang mandiri. Jadi mereka daring ini pun mereka juga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Semua kegiatan, semua tugas mereka kerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya sendiri pulang sudah selesai semua mereka. Jadi yang apa yang bisa saya lakukan ya saya harus menyiapkan semua kebutuhan mereka dan juga seperti tadi mendengarkan. Nah itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih untuk para pembicara hebat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Purwita Wardani atas sharingnya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Haryati. Oke, terima kasih pada Bu Nia dan keempat pembicara. Terima kasih pada guest speaker, Pak Juantoro, Pak Kuncoro yang sudah memberikan, wow, ini adalah webinar ini sungguh menyentuh, sungguh ya sesuatu yang diskusi yang istilahnya kita semua adalah orang tua. Kita semua pasti mengalami, Bapak Ibu. Kalau tadi dari sharingnya Pak Kuncoro, sharingnya Pak Juantoro, saya jadi ingat anak saya. Jadi kalau anak saya juga, kalau saya juga alumni Petra, lalu kuliah di WM, anak saya sekolahnya di Petra, kuliahnya di Pak Juantoro, di UKP. Nah, itu tadi yang diceritakan kalau kita ada konflik. Anak-anak mungkin nggak tahu ya, kadang-kadang kita kalau sudah tegang, emosi reda, apa, lalu kita berbicara dengan pasangan kita agak tinggi, itu saya pernah mengalami, Pak Juantoro dan Pak Kuncoro, saya dibilangi, oke, mama, papa, duduk. Nah, kita disuruh duduk oleh anak kita. Terus bagaimana rasanya? Tapi ya kita mendengarkan, setelah itu diberikan makalah kuliahnya, yang dari UKP. Ini dibaca, katanya keluarga Kristen seperti ini. Sekarang papa mama menjalani ini. Terus bagaimana kalau memberikan teladan pada saya? Jadi kita disuruh membaca. Ya kita ya bengong, ya kalau nggak mau baca bagaimana? Kita diajari, ya saya memang mengajari anak-anak untuk memilih makanan kesukaan untuk tiap hari berganti. Kalau mama kita weekend keluar, jadi kalau kita nggak seneng, ya nggak seneng. Tapi harus seneng, karena kita udah merupakan pilihan. Tadi Pak Juantoro mengatakan games, iya. Suami saya nggak suka games, saya yang biasanya dulu kecilnya masih ingat saya, dia minta layangan, ya saya yang lari-lari layangan. Sampai dengan gamesnya gadget, Tekken 3, saya harus pah. Dota atau Tekken 3 saya yang harus belajar. Nah, itu gantian dengan suami yang kalau dia bisa mengajari sepeda, kita yang ngajarin apa. Tips dari Pak Kuncoro, tips dari Pak Juantoro sungguh luar biasa. Kami semua orang tua pasti punya pernak-perniknya, tetapi anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita harus kita jaga dan memang menyesuaikan. Kita yang sudah itu tidak mungkin memaksakan apa yang menjadi kehendak orang tua. Karena mereka punya hidup sendiri-sendiri. Dan itu titipan Tuhan untuk kita bekali dengan segala sesuatunya agar mereka bisa menempuh kehidupan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi kepada semua pembicara, Bu Ardi, Bu Kartika, Pak Juantoro, dan Pak Kuncoro, Pak Herianto yang senantiasa mendampingi selalu. Mungkin kita akan akhiri dengan doa, tetapi sebelumnya Bapak Ibu, saya share screen, Bapak Ibu bisa. Oke, Bapak Ibu bisa istilahnya scan barcode untuk memberikan umpan balik kepada kita. Nah, Bapak Ibu memberikan umpan balik ini, kita nanti akan tolong diberi nama yang sesuai dengan pada saat Bapak Ibu register. Karena kita akan langsung mengirim e-certificate kepada semua Bapak Ibu yang sudah
register dan sesuai dengan namanya, karena kita akan memberikan sesuai dengan nama dan gelar yang atau Bapak Ibu yang cantumkan pada saat register. Itu saja Bapak Ibu, kita nanti tadi awali dengan doa, kita nanti akhiri dengan doa juga yang akan dipimpin oleh Pak Anto. Setelah itu mohon Bapak Ibu videonya di-onkan semua, kita nanti akan ambil waktu sebentar sejenak untuk berfoto bersama-sama. Kalau sudah selesai, nanti saya akan memberikan tanda kalau kita sudah selesai. Sekali lagi, terima kasih dan kita akan berikan kepada Pak Anto untuk doa penutup. Pak Anto, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Riyati. Baik Bapak Ibu, mari kita menutup kegiatan webinar kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih, serta segala kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan telah menyertai kegiatan webinar kami pada hari ini sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Kami juga mengucap syukur untuk pengetahuan baru yang sudah kami dapatkan melalui pembicara yang sudah Tuhan pilih. Kiranya Tuhan melalui pengalaman baru ini dapat memperlengkapi kami sebagai orang tua, sebagai guru, sehingga Tuhan kami dapat mendidik anak-anak kami, sehingga mereka dapat memiliki psikis yang sehat, kerohanian yang baik, dan terutama memiliki karakter seperti Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, anak-anak kami dapat menjadi pemangku masa depan bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan banyak tantangan di dalam menjalaninya, tapi kami percaya di dalam kasih Tuhan kami mampu menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa kami ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Amin. Terima kasih pada Pak Anto. Kita nanti adikkan videonya semua supaya kita bisa berfoto bersama. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di acara virtual webinar ini. Dan kita berfoto bersama-sama. Oke. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu dengan acara webinar selanjutnya yang diberikan oleh PPPK Petra. Sekali lagi terima kasih kepada atas kehadiran seluruh Bapak Ibu dan pembicara Pak Kucoro, Pak Jantoro, Pak Irianto, Bu Ari, dan Bu Kartika. Sampai jumpa.